Cek sound, testing, testing. Yo yo yo, what's up everybody? Welcome back again to my channel Egi Forze. Oke guys, selamat sore semuanya. Dan kali ini kita memasuki lagi sesi ngabuburit time live streaming. Oke. So live kali ini kita lanjut lagi main Harvest Moon Save the Homeland. Jadi waktu itu kita udah kelar dapetin ending balapan kuda ya. Jadi kali ini kita akan coba mencari ending lain lagi. Dan kali ini gue kayaknya pengen berfokus, pengen cari ending mancing kayaknya ya. Ending ikan apa, silverfish ya, kurang lebih ya. So jadi mungkin ini kita bakalan live streaming ngabuburit time kira-kira selama kurang lebih 3 jam paling lama ya. 3 jam paling lama ya. Dan itu batasnya sampai jam 6 sore kalau dari waktu gua, oke? Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, gua oh ya, belum ada suara gamenya ya, ntar dulu ya. Suaranya masih belum ada. Oke. Oke, kita absen dulu. Di sini sudah ada Caca, welcome to the stream Caca, ada Say Hello, kemudian ada Catra Jaya. Ada Gabriel Marito, kemudian ada Aska Gaming, ada Hari Kaisar, ada Emma Hermawati, Hasan Hairi, ada Ginting Alvaro, ada Wildan, ada Cakra Kresna, ada Ida Bagus, kemudian ada Seiso Whisper ID, ada Arga 123, Lionel Messi, kemudian ada Ahmad Rafi, ada Andika Akbar, Andika Syarifuddin, kemudian ada Hiroshi, ada Icam 24, ada si Haizura Zuis, ada Ida Bagus, dan masih banyak lagi yang sudah hadir di episode kali ini. Oke, ya sudah, kita langsung aja. Oke, bentar, gue belum ini dulu, belum hidup suaranya. Nah, suaranya gimana? Udah ada suara game ya? Oke, udah, kita langsung mulai aja ya. Yuk, kita mulai lagi. Gue load game dulu, dan ini kita ngulang lagi dari tanggal 1 spring. Jadi setiap kali kita mendapatkan satu ending itu kita tuh ngulang lagi dari awal ya guys ya, BTW ya. Oke. Hola we, ada Kuskus. Welcome to the stream Kus. Oh ya, Kuskus ini belum jadi moderator. Gue jadi moderator aja dah, biar gampang gue nyariin ininya. Nah, dah. Oke. Yuk, kita lanjut. Halo Zfires, welcome to the stream. Ya seperti biasa kalau sudah memasuki yang namanya baru main gini, otomatis gue tuh harus yang namanya kenalan lagi sama seluruh penduduk warga di desa ini ya. Karena mereka semua udah asing lagi sama gue, oke? Bang, lu puasa nggak? Alhamdulillah masih puasa, oke? Astaga kan, kebiasaan gue gara-gara baca chat juragan nanas ya bang. Bukan, di sini kagak ada nanas. Di sini mah tugas gue mah cuma mau menyelamatkan kota, ya, cari ending. Jadi di sini gue tidak terlalu fokus mencari uang ataupun fokus untuk ini, untuk apa namanya, untuk memperkaya diri ya istilahnya ya. Bang, lihat kulkasnya banyak nggak? Kulkas gue mah kosong. Besok kode keras lagi. Nah, kode keras boy besok ya guys ya. Oke bentar, gue mau potongin rumput gue. Nah. Bukan rumput sih lebih tepatnya, tapi tanaman gue yang mati. Berarti kalau gue mau mendapatkan ending ini, ending ikan, berarti gue harus bersahabat sama si Joe ya, kurang lebih ya. Ayam yang bisa dibanting, bisa. Enggak sih, lebih tepatnya diletak doang gitu. Bang Egi masih kuat puasa, insya Allah masih kuat ya. Bang, game ini harganya berapa? Download aja dari emulator kok. Kamu tinggal download emulator PS2, terus itu kamu tinggal download gamenya, udah simple, tinggal kamu mainin. Tidak berbayar kok. Kecuali kalau kamu masih main di PS2, gak tau dah gue sekarang harga game PS2 tuh berapa. Ya intinya di sini tuh. Sapi dan ayam gue tuh tidak lain dan tidak bukan adalah nama-nama Ultraman, termasuk nama kuda gue juga ya. Oke, izin keluar disuruh emak, siap. Halo Rolly, welcome juga to the stream. Oke, sampai jam berapa bang? Maksimal sampai jam 6. Gue udah 8 ending harta karun 2 aja belum, susah. Nah itu tuh,
Gue dari dulu main Harvest Moon ini yang gak pernah kesampean, gue tuh dapetin ending harta karun. Itu susah banget beneran. Di antara semua ending yang ada di Harvest Moon ini, yang paling susah adalah ending harta karun ya. Oh ya, berapa totalnya? 10, breadfruit ada 7, susu ada 8, telur ada 11. Dan ntar gue jadiin kue aja tuh. Kayaknya gue perlu tanam breadfruit lagi deh. Yaudah, kita sekarang harus berkenalan dulu sama semua orang di kota ini, oke? Okay? Karena kalau udah tanggal, udah berhasil dapetin satu ending dan kita udah sampai ini lagi sih, kita kembali lagi ke dari awal, ngulang lagi dari awal gitu. So kita harus kenalan lagi sama semua orang lagi. Halo bang, main yang kemarin, yoi. Okay. Halo bang, halo GG Gaming, welcome to the stream. Bang, nanti live. Malam ini masih ngedit buat besok soalnya kan. Buat besok kan kalian kan udah nanya lanjutan kode Crash Boy. Malam ini bakalan gue selesaiin editnya, tadi malam baru setengah jadi, oke. Okay? Halo Stranger Strong, welcome to the stream. Gold lu ada 34.000. Iya, 34.000 tadi kok, gak salah. Ntar lu cek dulu. Iya ya. Iya, 34.000. Jadi setiap kali kita udah selesaiin satu ending dan ini kita ngulang lagi dari awal gini di tempat save yang sama, semua item tuh gak ada yang hilang, kecuali yang hilang tuh satu sih, cuma sickle, yang super sickle doang, oke? Okay? Okay. Halo Ria Ayu, welcome to the stream. Bang, menurut lu Decker bagus gak? Kalau dari desain sih menurut gua gak ada masalah sih. Namanya juga udah semakin berkembang, pasti semakin inilah desainnya, semakin mekanikal. Menurut gua sih bagus-bagus aja. Kalau gua mah, kalau ngeliat dari desain Ultraman mah gua bagus-bagus aja, nggak ada masalah sama gua. Terkadang netizen yang nggak puas sama desain yang nanti dicaci maki habis dulu gitu. Coba cari ending harta karun, nanti aja dah. Ini game favorit nih bang, gua main di HP aja bang. Iya, salah satu game yang bikin gua lupa waktu juga sih dulu. Apalagi kalau udah pas nunggu puasa gini, paling demen gua udah main game ginian. Kayaknya kita untuk ending kali ini kita fokus ke ending fish kayaknya ya, ending silver fish. Jadi kalau mau dapetin ending silver fish tuh gua harus bersahabat sama si Joe tuh yang pakai ini, yang pakai ikat kepala warna biru. Dia kerja di apa? Kerja di tukang kayu. Kode kerasana indigo kapan? Boy aja gua belum kelar, disuruh main yang indigo nantilah. Ending yang mana bang? Ending apa? Ending ikan. Ikan perak. Ikan silver. Okay. Okay. Ada game horror baru mau main gak? Belum tahu. Ya. Gua lagi pengen enjoy tanpa menerima requestan dari kalian. Karena menerima requestan dari kalian tapi kalian gak nonton tuh hanya akan membuat gua lelah, tahu gak? Jo adeknya Kurt. Entah adeknya entah abangnya. Iya kalau gak salah ya. Pokoknya antara dua itu. Nah itu yang masih gak tahu tuh. Apakah si Jo yang abangnya atau si Kurt yang abangnya. Tapi seinget gua yang abangnya si Jo sih. Mau keluar dulu bang, mau bantu masak dulu ya bang. Oke, Meliana Puspa siap. Oke. Oke. Nah, bunga-bunga sudah bertumbuhan. Semangat bang Egi, siap. Thank you Catra Jaya, welcome to the stream BTW. Kode Crash Boy bakal dilanjut terus apa cuma pas puasa aja? Kita lihat kondisinya dulu ya. Kita lihat kondisinya dulu. Kalau bisa gua kelarin ya gua kelarin sama sebelum selesai puasa ya. Sehat selalu bang. Thank you Cakra. Oke. Jadi pengen main Harvest Moon saya. Mainlah. Main aja. Ngelut iya, wajib ngelut mah di sini. Semangat bang, oke siap. Cara dapetin pancingan di profesor gimana?
Pancingan itu sebenarnya kita dapatnya dari si Jo sih, kalau kamu tuh baru main dari awal banget mainnya. Itu kamu bisa dapetin pancingan dari si Jo, ya. Oke, ini dikunci. Sini ada si ada si ini, ntar. Bang, lo ngobrol sambil main emang gak keganggu ya? Ya kagak, orang chat gua gak bejibun. Jadi gua masih bisa baca chat kalian satu-satu. Itu pun gua baca yang penting doang. Kalau yang gak penting gak gua baca, sorry ya. Sorry banget nih. Makanya ketiklah sesuatu yang bermanfaat dan ketiklah sesuatu yang tidak mengganggu kenyamanan orang lain, oke? Bang Egi hati-hati, nanti hampir mati ayamnya kayak live sebelumnya. Tenang, kalau ayam tuh ada di luar dia gak bakal mati. Dia gak bakal mati kalau pas hari cerah ada di luar, karena dia bakal cari makan sendiri, oke? Oke. Sehat bang? Alhamdulillah sehat bro. Masih puasa? Nah ini si Kurt. Oh ya, si Joe dia biasanya lagi mancing dia nih. Oke, kayaknya gua di episode kali ini tujuan kita tuh harus sering-sering mancing ya. Karena si Joe itu dia suka makanan ini, makanan yang terbuat dari ikan, ikan goreng gitu dia sukanya. Jadi kita harus mancing, sering-sering mancing biar bisa dapat ikan. Kalau nggak salah di kantong gue punya ikan satu deh, ikan yang udah digoreng maksudnya. Nah, ini simpen aja. Hello bang, halo It's Oi Gacha, welcome to the stream. Oh ya btw, It's Oi Gacha kemana aja nih? Baru nongol lagi loh. Ini pun dulu salah satu penonton setia gua nih, tapi tiba-tiba dia menghilang. Ini baru muncul lagi. Dulu main game ini tahu pergi nggak tahu pulang. Iya sih. Kebanyakan dulu mah kalau main game Harvest Moon ini dulu jarang mau ngelihat map gitu. Udah jalan aja gitu. Tapi setidaknya ini kotanya nggak terlalu besar sih, nggak kayak Back to Nature. Sejauh ini Back to Nature yang paling besar ya kalau dari kota di Harvest Moon ya. Oke. Bisa masuk. Oke. Sorry bang, biasa tugas sekolah. Ya gak masalah sih. Santai aja It's Oi Gacha. Santai. Oke. Bang, bisa jadi juragan nanas gak? Weh, ada Bang Ryu. Bang Ryu kemana aja? Kok udah lama gak kelihatan? Is Bang Ryu loh. Si Bang Ryu baru muncul lagi guys. Setelah sekian lama gue nungguin video-video dia, dia gak pernah upload lagi loh. Baru muncul lagi loh. Kemana aja lu Bang Ryu? Kangen gue. Udah dapat berapa ending bang? Nih kita udah dapat 3 ending sih BTW. Nanti Bang Egi buka pakai apa? Masih belum tahu gue. Nantilah kita lihat lagi ya. Oke. Lebih bagus Save the Homeland atau Back to Nature bang? Dua-duanya bagus gue bilang. Cuma bedanya kalau kalian mau main yang lebih real life, itu kalian main yang Back to Nature. Karena Back to Nature itu bisa merit. Sementara kalau ini Save the Homeland ini, ini gak bisa merit. Dan ditambah lagi kita cuma ini, apa namanya, tujuan utama kita itu menyelamatkan desa. Jadi kita tuh gak perlu memperkaya diri atau semacamnya di sini. Yang penting kita tuh tujuan utamanya adalah menyelamatkan desa. Udah lama gak kelihatan, baru aja kemarin gue kalahin lo main bola. Ah, bukan lu itu mah. Bukan lu itu. Itu bayangan lu, gue gak percaya itu lu. Gue gak tahu dah yang kemarin main sama gue tuh pakai stick apa pakai ilmu sihir itu ya. Ya Bang Ryu ya. Ntar lagi buka puasa. Apaan buka puasa bentar lagi, masih lama cuy. Baru 3:30. Gua kesini kangen sama Caca. Caca ketemuan yuk. Alah, gaya lu bang bang. Enaknya sore-sore cari takjil sekalian ngabuburit. Nanti aja santai. Oke, kita kan mau masih dalam misi perkenalan dulu. Karena ini baru hari pertama cuy. Oke. Berarti Save the Homeland kayak Minecraft. Dibilang Minecraft ya enggak juga tuh. Kalau mau nikahin cewek-cewek yang ada di Save the Homeland, coba main yang Hero of Leaf Valley aja, kotanya sama. Nah, kalau yang dulu gue pernah sih main yang Leaf of Valley, nah itu ada di PSP dulu ya. Di PSP dulu, tapi dulu gue mainnya nggak tamat dulu. Kak, maaf telat, aku subs baru kak. Welcome Rara Safitri to the stream. Semoga enjoy ya sama live streamingnya ya.
Oke. Bang, cara dapat gold 30.000 caranya gimana? Ya lu usaha jual-jualin, makanya kalau ada dapat item, kalau gua sih triknya begitu lu udah punya dapur, begitu lu udah punya dapur itu susu, susu semuanya lu jadiin keju. Habis lu jadiin keju lu jual, karena satu keju dijual lumayan 500 harganya. Nah, ini ada event bagian ini, kita skip aja karena gua udah lihat eventnya. Oke. Cuma Hero of Livali yang enggak bisa punya anak kayaknya. Oh, itu kalau itu gua enggak tahu sih. Dulu gua main Hero of Livali itu enggak tamat, sebentar doang. Oke, tadi waktu itu ya, ada ya salah satu dari kalian kalau enggak salah namanya tuh Mr. Piwan, katanya kalau mau dapatkan yang namanya Power Berry dari si Peri, gua harus kasih sampai 30 kali makanan ke dia. Oke. Okay? Nih. Bang, gua mau sholat dulu ya. Monggo, yang mau sholat dulu silakan. Bang, main Harvest Moon A Wonderful Life. Kalian pada setuju? Emang kalian pada mau nonton kalau gua main Harvest Moon A Wonderful Life? Gua pengen sih, tapi dengan catatan Harvest Moon Wonderful Life itu gameplaynya lama banget loh, guys. Lama banget. Jadi gua takutnya kalian bosen gitu kalau dibandingin sama Save the Homeland ini. Wonderful Life lebih lama. Ya, gua harus kasih peri setiap hari ya. Oke. Oke, apa itu? Jalan Kenangan Mantan nomor 8 Lancar Jaya tepat ri. Buset. Itu serius alamatmu, Cha? Oh, ternyata si peri suka apa ya? Suka sele ya. Berarti gua bisa buat sele banyak-banyak untuk kasih ke dia. Oke, gue mau pamit dulu ya. Oke, Zfires. Udah, gue udah beres urusan. Sekarang jam berapa BTW? Jam 10. Oke. Masih ada waktu. Gue mau ini dulu. Mau tanam benih sukun gue yang tadi baru gue beli, oke? Ih, bohongan alamat lu, Cah. Gue seriusan nih, ntar messenger FB ya, Cah. Sih, Ryu, gaya. Mentang-mentang. Ryu. Bang Ryu, Bang Ryu. Ah, ntar... ntar gue buat laporan palsu nih. Laporan palsu dong. Halo bang, telat gak? Halo Rido Sembiring, welcome to the stream. Baru jalan 20 menit Rido. BTW welcome buat Rido ya. Halo Korn guy, welcome to the stream. Oke, ntar. Ini gue tanam sukun untuk ini sih sebenarnya. Oke, dapat koin. Untuk sukun itu bisa dipakai untuk buat kue. Besok aja lah, udah malam, istirahat aja dulu. Halo bang, halo Sono Manjiro, welcome to the stream. Oke, bang, kode Crash Boy mainnya kenapa waktu bulan puasa? Ya, yang nyantai lah, gue malah gak mau terlalu banyak tenaga gitu, karena kalau terlalu apa, karena kan kalian kan pasti kan kalau pas lagi ngabuburit kan lebih enak tuh nonton yang agak nyantai-nyantai gitu. Lagian kemarin tuh ada salah satu dari subscriber gue. Dia bolak-balik nge-spam, bang, kode Crash Boy. Ya udahlah, gua buatlah kode Crash Boy. Makanya gua usahain dulu untuk sampai selesai dulu tuh kode Crash Boy itu. Oke. Gelap, bang. Iya, gelap karena udah malam. Save dulu ntar ya. Bangun tidur, gua langsung tanam sukun. Oke, cuaca besok. Oke, 50% masih aman. Besok bakalan mendung doang. Oke. Si makan dulu doginya. Yuk, oke, ada telur emas. Telur emas bakal gua simpan karena itu nanti bakalan perlu suatu hari untuk salah satu ending ya. Oke. Oke. Lah kok gitu bang, subslu? Ya lu jangan salah, subscriber gua mah banyak yang aneh-aneh. Nge-spam mulu tapi nanti udah di-upload dianya hilang. Tapi untungnya dia nggak hilang, untungnya. Nge-spam, bahkan dia nge-spam sampai pakai akun lain, pakai banyak akun gitulah. Nyari ending apa, bang? Kayaknya gua mau fokus cari ending fish, ending ikan ya. Berarti dengan kata kalau mau cari ending ikan kita harus ini, harus berteman sama si Joe, oke? Okay? Halo Jet People, welcome to the stream. Sahur live gak bang? Diusahain ya. Malam ini gua, tapi sebenarnya gua masih perlu ngedit lagi sih guys. Bang, itu karakternya cewek atau cowok? Cowok.
Karakternya cowok. Oke. Oke. Oke, mana dia pemeras susu? Oke, ini. Enakan nge-meme ya kan Bang Egi? Ya, nge-meme juga gimana mau nge-meme? Kalian aja enggak pernah kirim meme lagi. Yang mau kirim meme tuh harus ini. Harus apa namanya? Harus kirim lewat Discord. Kalau ending favorit lo apa, Bang? Ending favorit gue dulu kalau enggak salah gue tuh suka yang ini. Cerita yang menurut gue paling bagus dari semua ending Harvest Moon itu ending yang kue. Yang apa? Yang kontes kue. Bang, kok ada telur emas sih? Ada dong. Namanya sapi dan ayam gue rawat dengan baik. Di sini mah kalau kalian mau dapetin telur apa? Susu emas dan telur emas mah gampang. Kalian tuh cuma perlu ngerawat sapi dan ayam kalian tuh baik-baik aja dan tiap hari kalau bisa dikeluarin dalam keadaan cuaca cerah ya. Oke, ini berhubung udah ini kayaknya kita langsung pergi mancing aja deh. Gua harus cari banyak ikan untuk si Joe ya. Oke. Bang, gua subscribe dan like. Thank you Azrul Azri, welcome to the stream dan welcome kalau baru subscribe ya. Kasian dia tuh karena gak ada tukang cukur rambut jadi gak pendek-pendek mirip jamet. Wih, jangan salah. Itu namanya ponytail alias kunciran ya. Oke. Oh ya, untuk si Jo masih ada. Oke, masih ada makanan. Oh, banyak ternyata. Ada 8, gue baru sadar. Oke. Hey you must have guys making lumber pretty hard. Oke. Jadi si Jo ini kalau siang dia kerja dulu di tukang kayu dan sore dia biasanya pergi mancing dah. Ini pokoknya kita fokus karakternya tuh sama si Joe ya. Nah, si Joe tuh yang pakai ikat kepala warna biru ini. Oke. Bentar lagi. Ntar kalau rawat sapi baik-baik, ntar susunya warna emas. Iya, dapat susu emas di Joe lumayan itu. Entah kenapa ending kayak kontes paling susah gua dapet. Lumayan sih, lumayan agak susah tuh ending kayak kontes. Tapi kalau dibanding kayak kontes, menurut gua masih lebih susah ending treasure, ending harta karun itu paling susah itu. Gua dari dulu main Harvest Moon sampai sekarang belum pernah gua dapat yang namanya ending itu. Oh iya, ingat Gi, dalam sehari kalau bisa kita itu harus kasih makanan ke peri ya. Kasih makanan ke peri jadi kita nanti kita bisa ini apa namanya? Dapat power berry katanya selama 30 hari. Harvest Moon ada berapa ending, Bang? Kalau ini Harvest Moon-nya ada 9 ending. Berarti gua kasih pertama kita kasihnya bunga dulu. Bunga. Oke. Oke. Iya, itu susah banget. Ya sejauh ini menurut gua masih ending ini sih, ending Treasure Hunter tuh masih susah banget endingnya tuh. Oke, ini kita bisa minta permintaan sama peri, kita minta tambah energi aja dah. Tapi terkadang peri ini suka PHP, kadang dia bisa ngabulin, kadang enggak gitu. Nah, kan enggak bisa kan? Udahlah, enggak apa-apalah. Yang penting target gua kan bukan minta permintaan, tapi minta kasih power berry. Itu chat history horror dapat dari mana? Ya, di YouTube banyak kok. Chat mentahan chat horror. Tapi kalian kalau misalnya mau apa gitu ya gue lihat-lihat dulu lah. Kadang nanti harus ada yang izin dulu gitu. Jadi gak sembarangan semua chat horror tuh bisa gue pakai gitu. Kalau memang ada izin dari si yang punya channelnya ya gue buat. Tapi kalau gak ada izin ya jangan coba-coba gitu. Kasian dia. Masa orang yang udah buat tapi kita pakai kontennya gitu loh. Oke. Salah. Oke. Sekarang kita mancing. Ya, paling tidak bisa dapet ikan kecil aja udah syukur sih. Pancingan ini susah untuk dapetin ikan besar, guys. Kalau kalian tahu, dapat ikan sedang aja syukur. Nah, trik gue biasanya kalau mancing tuh begini cara curangnya. Bentar. Ini ikan atau ini nggak tahu gue nih. Antara ikan atau sampah nggak tahu gue nih. Tapi kalau dari bentuk-bentuknya kayaknya ikan sih. Agak gede soalnya. Oke. Kalau lu dapat treasure ending, gue panggil lu Most Troutman. Waduh, kok gitu? Susah, gue belum tahu sih sampai sekarang gue belum pernah dapat yang namanya ending treasure. Dari semua ending yang ada di Harvest Moon ini, ending treasure itu yang paling susah. Oke, dapat satu ikan, nice. Ada paus Gi, mana ada ini mah danau, kagak ada paus. Halo Bang, sorry baru datang tadi habis ada kegiatan. Oke, siap Reja, gak masalah.
Oke, ntar lo. Ya, nggak dapet dong. Halo Bang, halo Naufal, welcome to the stream. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam Rini, welcome to the stream. Dulu gue teringat masa-masa susahnya mancing. Oh susah sih, mancing di sini susah. Menurut saya gampang, apanya yang gampang? Bang, nih game nikah, kapan nikahnya ya Bang? Lama lagi kah? Ini nggak bisa nikah, ini nggak bisa nikah. Yang kalian lakukan di sini hanya menyelamatkan desa dan kalian tuh hanya perlu bersahabat dengan semua orang. Itu aja yang perlu kalian lakuin. Jadi nggak perlu capek-capek nikah. Duh, gue teringat masa-masa meresahkan mancing ikan di game ini. Susah sih Bang, susah. Gue main Minecraft terus gak selesaiin misi treasure. Waduh, ya elah. Ah udahan lah, cuma dapat satu. Susah pakai ini mancingnya. Oh ya, si Jo hari ini mancing gak ya? Ntar gue cek dulu. Kalau dia mancing bisa ada ini tuh, lumayan nge-trigger juga tuh kadang-kadang tuh. Terakhir kali Bang Egi main Harvest Moon berapa ending yang didapatkan? Terakhir gue hampir semua ending sih gue dapat terakhir dulu waktu gue masih zaman-zaman main di PS2 dulu. Tapi yang gak dapat ya itu. Kan ending Harta Karun itu kan ada dua bagian, ada dua versi. Nah gue bingungnya di situ dua versinya itu. Eh wow ikan nih. Oke. Dapat please. Oke dapet. Nah ini si Joe lagi mancing sebelah gua. Udahlah mancing bareng lah bro. Nah genaknya kalau mancing malam nih umpannya nggak kelihatan, susah. Ya udahlah, yang penting dapat ikan aja lah ya. Wih dapat ikan sedang dong. Lumayan, jangan dijual. Pokoknya ikan bakalan gua simpan banyak dan bakalan gua kasih ke si Joe dalam keadaan sudah dimasak ya. Oke ntar. Gua mau di sini dulu, ngisi tenaga dulu. Oke. Halo Bang, halo Adit, welcome to the stream. Ada nila Bang. Wah, ikannya gak ada jenisnya sih. Ada game SpongeBob lagi, game SpongeBob. Oh iya, SpongeBob gua belum gua tamatin tuh. Butuh berapa tuh Bang ikannya? Sebanyak-banyaknya sih kalau bisa. Karena kita perlu banyak ikan untuk ngasih si Joe. Si Joe tuh sukanya sama ikan. Apa ya? Ini aja deh. Puasa Bang Egi, alhamdulillah puasa masih gua. Menurut Abang kalau tengah malam di game itu gelap banget gak? Tergantung gamenya sih. Apalagi kalau lu main game, nah itu nggak ada penerangan sama sekali gitu. Nah kan ke-trigger langsung kan, baru hari keberapa gua main, baru masuk hari ketip apa? 3 spring, udah ke-trigger eventnya. Oke. Did you know they say that there's a special fish here? Oke. Nah di sini dikasih tahu kalau di dalam di danau ini ada satu ikan yang spesial katanya. Langsung ke trigger eventnya, makanya kita tuh harus berteman sama si Joe guys. Main game SpongeBob Bang, janji gue nonton soalnya gue udah subscribe channel ini. Nanti ya Rido ya, kita selesaikan satu-satu dulu ya. Pokoknya intinya kalian tuh, kalau kalian yang baru subscribe channel gue, kalian tuh harus tahu satu hal ya. Boleh nih Caca catet di ini, di chat supaya yang lainnya juga pada tahu. Gue tuh bukan ini ya. Kalau untuk game yang kalian request tuh bukan gua nggak mau mainin, pasti bakal gua mainin, tapi dengan catatan waktunya nggak menentu, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lambat banget ya. Jadi nggak tentu waktunya. Intinya bakal gua mainin, oke? Gua entah kenapa susah banget nge-trigger cutscene satu cake contest. Sebenarnya kalau kamu mau nge-trigger cake contest itu, kamu tuh harus bersahabat sama si itu cewek yang apa itu, lupa gua namanya siapa. Yang ada di kafe. Balapan kuda udah kah Bang? Udah selesai balapan kuda. Nih sekarang kita mau cari ending yang lain ini. Oke. Waktu masih zaman rental gue main game ini cuman skip-skip teks anjir. Karena gak bisa bahasa Inggris. Santai mah. Gue mah bahasa Inggris gue. Gue bagaimana lagi bahasa Inggris gue? Rip English gue. Gue kalau mengartikan masih bisa lah dikit-dikit. Tapi kalau untuk ngomong bahasa Inggris langsung, belepotan cuy.
Okay. This place is going to be gone and you're talking about a fantasy fish. Jadi itu dia sebenarnya tujuan dari Harvest Moon ini tuh kita tuh harus menyelamatkan desa ini dari devil apa? Orang proyek gitu loh. Karena mereka tuh katanya pengen bangun taman hiburan di sini dan desa ini kalau misalnya jadi taman hiburan otomatis mereka mau tinggal di mana gitu loh. Si Katie kan bang, gue pernah sampai fall baru tertrigger gila. Oh iya ya Katie bener Katie. Sama ininya juga, jangan sama Katie-nya doang, tapi sama si kakeknya. Kakeknya kan ada juga tuh, kakeknya Katie. Oke, okay. So ini kita udah nge-trigger satu event dari si Joe. Gue coba mancing lagi deh. Gue coba mancing lagi, mana tau bisa dapat satu ikan lagi. Oke, okay. Bang di game. Wah kalau malam susah serius. Udah besok pagi aja kita mancing lagi. Ya. Ini kita pulang dulu. Gua kalanya main kayak gini gak ngerti bahasa Inggris. Padahal bisa nostalgia zaman SD. Santai mah. Kalau misalnya kalian tuh. Ya gue juga sebenarnya kalau boleh jujur bahasa Inggris gue belepotan loh. Memang dulu jujur ya. Ini jujur-jujur aja. Waktu gue SMA. Itu bahasa Inggris gue nilainya. Itu gue nilai bahasa Inggris gue tuh. 7, 7, 8 dulu nilai bahasa Inggris gue. Tapi begitu sekarang udah urusan bahasa Inggris, waduh, belepotan cuy kok disuruh ngomong bahasa Inggris cuy. Si Wallace bang, dikasih apaan tuh bang si kakeknya? Oh iya, iya iya sih ya, si Wallace. Wallace tuh kalau gak salah kasih ini aja sih, kasih herb, daun herb. Daun yang ini, yang kayak gini, mana dia herb? Kasih daun ini aja, daun herb ini, mau yang ini, mau yang ini, terserah kamu. Dia sukanya ini soalnya kalau si Wallace. Halo bang, halo Faisal. Oke, kita goreng dulu ikannya. Mana ikannya? Oke, goreng dulu cuy. Yup, satu. Ada, gue tadi dapat 3 kalau gak salah ya. Oke. Oke. Eh bentar, gue besok mau jual keju ya. Keju mau gue jual. Jadi kita bikin dari susu dulu. Halo bang, gimana puasanya? Lancar gak bang? Alhamdulillah lancar bro. Kamu gimana? Masih puasa? Bang, di kode keras boy episode ciuman pertama bagian 1. Waktu boy bantu bapak-bapak narik motor ke bengkel. Waktu bapaknya yang kayu sepedanya, boy tekan rem depannya erat. Kenapa lu hampir berkata kasar? Kesel! Lu gak ngerasain posisi gua masalahnya. Kesel banget gua tuh, beneran. Tuh kesel banget tuh. Aduh. Tadi malam gue juga abis ngerekod lagi. Waduh bawaan gue emosi mulu. Ngeselin lah si boy tuh ngeselin nih sumpah. Halo bang, halo Gacha X Malaysia. Welcome to the stream. Oke. Ini di PC ya? Iya gue mainnya main di PC. Tapi gamenya tuh game PS2 ya. Game Harvest Moon ini game PS2. Nah, kita buatin keju biar nanti bisa gue jualin karena kita tuh butuh uang juga, tidak selamanya saya hanya berfoya-foya di sini. Sebenarnya nggak berfoya-foya juga sih. Oke, ada berapa sih susunya yang kita jadiin keju? Susu yang ini aja sih, yang lain nggak usah. Susu ini aja, susu yang apa maksudnya, yang susu emas nggak usah gitu loh. Banyak kayaknya nih susunya. Belum gua jualin. Besok gua dapat lagi dari sapi. Sehari gua bisa dapat 5 susu. Oke. Okay. Nah, untuk yang namanya selai, itu kan si peri kan suka sama selai tuh. Ntar dulu. Telur ada 16, yang emas ada 9. Ini 15, ini 5. Oke. Okay. Berarti gua bisa buat 5 botol selai pakai fairy berry yang ini. Nah. Bang, kalau kode keras cowok dari cewek belum upload ya? Belum update lebih tepatnya. Belum update. Dan gue juga gak tahu nanti episode yang berikutnya itu apakah bisa jadi episode terakhir dari kode keras buat cowok dari cewek season 2. Dan nanti gak tahu apakah bakalan ada sambungannya di season 3. Atau mungkin bisa jadi ceritanya udah tamat. Karena ya you know lah. Kan di episode sebelumnya kan Adit mau ngasih tahu Lala kalau dia tuh pakai kekuatan time travel.
Sementara itu kan rahasia terbesar Adit, dimana kalau sudah rahasia terbesarnya terbongkar, bisa jadi kemungkinan itu bakal jadi detik-detik akhir cerita biasanya sih. Tapi kita lihat aja lah. Itu semua mah tergantung dari developer sih. Jadi seperti yang gue bilang kemarin, apa nanti keputusan dari si developernya, ya kalian harus ini, kalian harus terima gitu. Mau bagaimanapun keputusan dari sang developer, kalian harus terima apa yang dikasih dari sang developer ya. Oke, blueberry jam, simpen. Halo Bang, halo Sugeng. Kode keras baru gimana? Belum ada. Kode keras Adit belum update. Kalian harus ingat ya, kode keras Adit itu update-nya 1 bulan sekali ya. Sebulan sekali update-nya. Wah, ntar. Oh, mumpung ada sisa 2 blueberry, ada susu, bolehlah pakai dikit. Gua mau bikin fruit cake. Blueberry, baru ini breadfruit sama ini. Yuk, jadi yuk apa fruit cake. Oke, fruit cake. Halo Bang, telat gak? Udah setengah jam, Bro. Santai. Tapi santai aja, ini kita live santai aja kok. Oke, ini baru ini. Oke. Padahal ini belum pulang, masa udah mau tamat? Gue bocil ini soalnya. Beh, mana gue tahu. Intinya apapun itu urusannya ini, apa namanya? Ya tergantung dari si developer guys. Gue nggak bisa nentuin apakah gamenya bakalan tamat atau enggak. Itu semua tergantung developer. Developer bilang lanjut, ya lanjut. Tapi kalau developer bilang tamat, ya tamat. Gitu aja, simple. Gak usah dibuat ribet gitu loh. Ntar lah, buat omelet dulu lah. Telurnya ada banyak lumayan nih. Ini gue mau buat takjil dulu buat ntar. Oke. Buat takjil buat nanti. Kode keras Adit sama Boy ada di Android gak? Emang game Android, Mbak? Emang game Android, cuy. Gua kan mainnya kan di PC kan pakai emulator. Emang game Android mah, game kode keras. Dan satu hal, kalau kalian kepengen tahu yang namanya update terbaru dari kode keras, silahkan kalian follow yang namanya IG dari Digital Arta, oke? Okay? Kalian follow dan kalian... Pokoknya setiap inilah. Setiap sebulan sekali update-nya intinya tuh. Dan kalau kalian pengen tahu banyak, kalian tinggal follow aja Digital Arta di Instagram, oke? Okay? Live-nya sampai jam berapa? Live-nya sampai jam 6 paling lama, oke? Okay? Ntar dulu, kok kayaknya posisi bumbunya tidak mengenakan, oke? Okay. Sisa telur ada 12. Ini apa? Ini... sorry. Mix omelet, oke. Okay. Aduh. Main kode keras Indigo, Boy aja gue belum tamat. Nanti kalau gue disuruh main-main game gitu, tapi nanti kalian tuh gue belum gue lagi progres gamenya belum selesai, tapi kalau udah request game lain nanti nggak tamat yang ada guys, nggak tamat serius. Soalnya gue udah sering ngalamin begitu. Halo Bang, apa kabar? Maaf kalau agak jarang kelihatan, sibuk sekolah Bang. Halo Aldo, Toku ini Metun, welcome to the stream. Oke, apa tadi ya? Oh ya ini. Itu susu lu ada berapa Bang? Susu emasnya ya? Susu emasnya ada 9. Tapi itu gak bakalan gua pake sih. Gak bakal gua masak, gak bakal gua jual. Karena nanti kita tuh bakal memerlukan susu emas itu untuk salah satu ending ya. Jadi gua sediain aja biar nanti gak ribet ke depannya. Oke. Kualinya gerak sendiri, amat ada setannya. Gak gitu konsepnya. Kayak RDR2. Kenapa tuh RDR2? Bang Adit sahabatnya Benny. Bukan. Oke. Main pakai PS2 ya Bang? Enggak, main di PC pakai emulator. BTW welcome ACRB Gaming Channel, welcome to the stream. Coba main Marvel Miles Morales. Udah tamat. Cek tuh playlistnya tuh. Lu sebelum request makanya rajin lah ngecek playlist gua ya. Jangan tiba-tiba nanti gua udah capek-capek namatin. Tiba-tiba Bang request main ini Bang. Cek dulu yang namanya playlist.
Makanya kalau udah pandai pakai YouTube tuh rajin-rajin lah, jangan dipakai untuk main Mobile Legend doang. Rajin-rajin lah browsing, rajin-rajin lah ngecek-ngecek bagaimana caranya memakai aplikasi. Jangan main Mobile Legend sama Free Fire doang lu. Benny itu kan Fuenikara. Bener sih. Bener sih. Gue juga gak inget udah gak tahu lagi dah si Benny gimana kabarnya tuh udah. Lagi sibuk dia. Udah kerja katanya sekarang. Buat omurice bang. Omurice gak ada resepnya. Adanya omelet biasa. Ntar selai ada 3, 29, 12. Puding 33. Ini apa? Cheese omelet. Ini mix omelet. Telur mata sapi. Nah ini sukun ini simpan aja, 5 ini bisa gue pakai untuk bikin cake besok, oke? Okay? Keju nanti dijual. Dah, sekarang kita bobo. Save dulu sebelum bobo, oke? Okay? Oke. Okay. Kayak cerita dongeng mau bersiap-siap untuk hari salju. Dicari Benny lo bang, ah kenapa? Bang main game Batman Arkham, nantilah. Intinya kalian tuh jangan bisanya cuma request tapi nanti udah dimainin tapi kalian gak pada nonton. Makanya gue gak mau terlalu ngikutin. Gue sekarang mau menikmati, enjoy. Mau menikmati ini gue, konten gue. Nah. Harus rajin-rajin mancing, jangan lupa ya Egi. Bang bisa nggak bang buat game kode keras besok ya? Besok kode keras boy, kayak biasa jam 5. Dan ingat itu premier ya, bukan live streaming. Bedakan live streaming sama premier. Bang Egi ini pakai emulator atau langsung di PS2? Pakai emulator, pure tuber motor kopling. BTW welcome to the stream. Ini gamenya tahun berapa? Tahun 2001. Gua yakin banyak bocil-bocil kematian tuh belum pada lahir tahun 2001 ya. Karena generasi bocil kematian tuh tahun 2005-2006 ke bawah pasti lahir ya, gua yakin. 2005-2006 ke bawah tuh generasi bocil kematian lahirnya. Kalau 2001 tuh masih belum bocil kematian. Bedanya apa bang live sama premier? Ya kalau live ya kayak gini, gue bisa baca chat lu. Dan ini gue lagi siaran langsung di depan PC, depan monitor. Langsung sambil main game bisa ngomong sama kalian. Tapi kalau premier itu video sudah dari beberapa hari yang lalu udah gue record. Tinggal gue upload, dan di upload itu ya kalian memang bisa ngechat, tapi itu gue gak lagi live. Live-nya itu kalian nontonin video gue, bukan live ketika kalian tuh ngeliat live streaming gue. Bedakan nonton video gue sama nonton live gue, itu dia. Intinya kalian tuh bisa ini, bisa ngechat, saling ngechat doang. Makanya kenapa gue gak pernah balas kalau seandainya gue lagi kode keras, itu premier, bukan ini, bukan apa namanya? Bukan ini apa tuh namanya? Bukan live streaming. Waduh. Astagfirullah Gi, sabar Gi. Gi, sabar Gi. Dia kembali Gi. Oke, sabar nih puasa. Nih puasa, tiba-tiba ada satu cobaan guys muncul di kolom chat guys. Ya, mungkin kalian tahu lah, gua sebut lah ya. Mungkin kalian tahu. Ya, mungkin kalian tahu. Oke. Mungkin kalian tahu, oke. Udah fokus, gue mau kembali lagi memancing ya. Pokoknya hari ini kita tujuannya mancing. Nah itu si Jo, gue harus kasih ikan terus ke dia. Sama jangan lupa kasih peri. Lu mau mancing kemari? Yoi, bener sekali bro. Karena kita memiliki hobi yang sama ya. Padahal gue baru aja belajar mancing ya guys. Makanya dek belajar Inggris biar tahu premier itu apa. Wah ada dia, iya ada dia ya, ada dia, dia yang gak boleh gue sebut namanya ya. Dia yang gak perlu kita sebut namanya itu ya. Sabar lah ya, ini kita puasa. Karena kalau kita marah-marah, kita ngerusuh itu gak baik guys ya. So buat kalian yang puasa, yang sedang berpuasa, jangan kemakan emosi, gak boleh, nanti puasa kalian jadi gak berkah ya.
Ya sama-sama tahu aja lah. Kita nggak boleh ngegibah guys. Puasa soalnya ya. Ya nggak boleh ngegibah ya. Nggak boleh. Dosa. Daripada panen dosa, mendingan panen pahala. Bulan Ramadan tuh bulan yang paling bagus untuk panen pahala. Apalagi kalau kalian yang tuh pernah melakukan banyak dosa ya. Tapi gue yakin lah, semua manusia itu nggak ada yang nggak berdosa. Kecuali ya itu tadi yang barusan lewat ya. Udah. Oke. Semangat bang. Oke Ida. Oke. Ya. Aduh, benih sukun gue juga belum gue bayar. Gue ini apa, tanam-tanam lagi. Oke, ikan please ya, ikan ya. Oke, ikan. Ah, sini lu. Oke, dapat satu. Thank you. Aduh. Mending infak ya, Bang. Justru bagus. Kalau kalian infak, kalian sedekah, itu bukan membuat kalian makin miskin. Justru suatu hari nanti apa yang udah kalian lakukan itu bakalan dibalas sama ya, sama Allah lah ya. Kalau tergantung kepercayaan kita ya, tergantung kepercayaan agama masing-masing ya. Kan kita kan masing-masing kan punya agama masing-masing, punya Tuhan masing-masing ya. Itu enggak perlu gua bahas lah ya, agak berat guys. Gua enggak mau bahas-bahas soal agama gitu. Karena gua takut nanti di antara kalian kalau gua salah-salah ngomong dikit ada yang kesinggung, kan enggak enak gitu. Bang, suara game kekecilan. Masa sih kekecilan? Tunggu ya. Ya, gak usah urusan ini. Makanya gue bukannya gak mau bahas-bahas tentang agama guys. Karena ya you tau lah, tentang agama itu agak sedikit sensitif kalau di Indonesia ya. Oke. Nah ini gimana, suara gamenya udah kenceng? Oke. Coba agak di sebelah sini gue mancing. Ah bukan ikan itu, itu sampah. Oh iya bentar, gue mau ngasih peri, belum gue kasih. Kan harus 30 kali kasih peri. Agak kecil tadi ya, gak apa-apa. Udahlah, sabarlah ya. Guys, mendingan kalau kalian kepengen tahu wujud aslinya siapa, kalian buka profilnya. Kelihatan kok, udah kelihatan kok. Dan gue tahu siapa itu ya. Udah sering dia ngerusuh. Dia sudah sering ngerusuh sejak lama, sejak menjadi lala KW ya. Kesebut deh. Aduh ya. Ah, kesebut dong. Ya Allah. Oke. Halo Bang, maaf telat. Halo Kiki, welcome to the stream. Siapa? Kita pun kadang bisa minta tolong supaya ada cewek yang suka sama kita dari si Pri. Tapi si Pri gak bakal ngasih tahu siapa cewek yang suka sama gua. Itu dia. Wah bang, kesebutkan. Iya, keceplosan. Keceplosan gara-gara dia. Aduh kan. Kapan bahas Ultraman Decker? Kalian masih mau gua ngebahas? DC Chandra udah bahas. Arga Kudo udah bahas. Nanti kalau gue bahas, channel lain udah bahas, pasti kalian bilang, aku udah tahu bang dari channel sebelah. Apa perlu juga gue yang bahas? Hah? Apa perlu juga gue yang bahas? Gue tanya dulu. Oh iya, jual dulu telur sama keju gue. Keju ada 12. Oke, 35.000. Abis itu jual apa lagi ya? Udah lah, gak usah inilah. Gak usah inilah guys. Gue sebenarnya yang bikin gue gak mood gitu, yaitu terlalu banyak orang rusuh gitu. Terlalu banyak orang yang rusuh gitu. Makanya kenapa, ya gitulah. Udah lah, gak usah gue bahas. Tidak baik ngomongin orang lagi puasa Gi ya. Aduh, ayolah, dapat ikan lagi please. Oke. Oh. Nice. Ikan ukuran sedang.
tahu. Nah, ini baru nih. Ini kan sedang nih, gue yakin ini kan sedang dari bayangannya. Ayolah. Ah. Yuk bahas ikan lele geprek, Bang. Jangan bahas makanan juga. Lagi puasa masih, Bro. Karena di sini belum tentu ada yang kuat iman kalau kita bahas makanan juga gitu. Halo, Bang. Halo, Samwan. Lah saya kagak spam, dibilang spam sama Nightbot. Spam itu kalau kamu ngetik yang sama, ngetik emot sama pakai huruf besar semua ngetiknya, itu namanya kamu spam. Punya game SpongeBob ada. Nama emulatornya apa? Nama emulatornya PCSX2. Kalian tinggal download aja, gue yakin lah. BTW YouTuber Live gamenya ada di mana, Bang? Ada di PC. Sejauh ini masih di PC sih ya. Tapi kok di Android gue nggak tahu ada apa nggak. Nah ini lagi, ini ada boy. Bang Egi, kapan main game aku lagi, Bang? Kode keras. Gak mau gue jawab, lu ngeselin sih. Dah. Mumpung ada orangnya jadi bahan objek. Yang kesel sama si boy silakan. Kesel tuh. Ungkapkan kekesalan kalian kepada dia mumpung orangnya ada di sini. Dan gue juga tahu itu siapa. Dia ganti nama ya. Dia ganti nama, gue tahu ciri-cirinya. Udahlah, jangan dibahas lah. Udahlah, udah. Ini orang, aduh, ini orang bikin orang berdosa aja. Sumpah pas puasa-puasa, seakan orang pengen ngegibahin dia gitu gara-gara kelakuannya. Sumpah. Sabar, ya Allah. Ada manusia model begitu ya. Ngeselin i, bisanya pencitraan doang. Aku mandi dulu ya, Bang. Siap. Oke. Okay. Yang mau mandi, yang mau sholat dulu silakan. Oke. Okay. Sabar, Bang Egi, lagi puasa ya. Thank you udah diingetin. Oceh, ikan goreng, ini susu. Kita jadiin keju. Kenal Aci Gamesport? Kenal. Kan kemarin pas gua main Ikai kan Bang Aci ada mampir tuh guys, bantuin gua memecahkan salah satu teka-teki. Kalau nggak ada Bang Aci tuh gua yakin tuh game Ikai itu nggak bakalan tamat kita. Serius. Tenang Bang, tenangin diri lagi. Puasa ntar kelar Ramadan baru-baru emosi lagi. Nggak gitu juga Lionel Messi, kamu juga salah. Orang baru maaf-maafan kok disuruh emosi lagi. Masa kamu udah disucikan lagi tiba-tiba disuruh buat dosa lagi? Ya nggak gitu ceritanya. Kenapa nggak lihat aja Bang daripada dibikin kesel mulu? Enggak, dia tuh kalau kata Caca agak spesial gitu. Kenapa Bang Egi marah-marah, nanti cepet tua tahu? Terserah lu dah boy ya, terserah lu ya. Makanan yang udah dibuat disimpenin terus buat diapain Bang? Buat di stok Kiki ya, buat di stok. Karena nanti kalau udah gua buat, kalau misalnya gua tuh lagi semangat-semangatnya kerja keras ya, kayak kata Daisuke. Semangat kerja katanya. Oke. Ya udahlah, semangat kerja lah. Nanam sukun aja dah gua daripada enggak ada kerjaan dari tadi. Woi, udah pada gua cangkul. Oh ya, udah pada gua cangkul belum ya tanahnya ya? Entar lo. Ngabuburit sambil nonton Bang Egi live streaming game. Siap. Oke. Aduh, gelap amat masalahnya, kok udah malam ini game-nya realistis banget ya. Mana benih sukun gua? Daripada dikantongin mulu enggak jadi pohon, mendingan gua tanem mah tuh. Ada 16 ini totalnya. Jadi biar ada kegiatan gue, biar gak cuma mancing-mancing doang, oke? Okay? Bang Aci baik banget ya, baik. Ya, gue mah bersyukur ada yang baik sama gue, itu aja. Intinya kalau kalian baik sama orang, orang berusaha untuk baik sama kalian, guys. Dan sebaliknya, kalau kalian jahat sama orang, orang itu bisa jadi lebih jahat sama kalian. Itu aja intinya mah. Makanya perbanyaklah berbuat-buat baik, mumpung juga lagi bulan Ramadan kan. Terutama di antara kalian mungkin yang belum sempat banyak melakukan kebaikan ya, terlalu banyak ngetoksik ya. Toksik itu sebenarnya juga salah satu ini sih, keburukan sih. Dari tadi nggak dijawab sih Bang Egi, apa? Kan udah dijawab nama emulatornya, ya ampun ACRB baper. Nah ini salah satunya nih, baru gua ngomongin soal kebaikan sama keburukan. Aduh. Streaming nih game udah 8 kali, endingnya baru ketemu 3. Yap, benar sekali kamu Skypiece. Karena
Harvest Moon ini kalau kita mainnya cuma 30 menit 1 jam gak cukup guys. Paling tidak itu paling singkat itu 3 jam. Paling singkat ya. Oke. Udah gua like bang, siap Sopian. Pamit bang, oke Akila. Oke save dulu. Oke. Kalau nggak ada Bang Aci Games World nggak akan tamat. Iya serius, game Ikai kemarin tuh nggak akan tamat tuh kalau nggak ada Bang Aci tuh. Lo pernah donasi ke Ewing HD ya? Mohon dijawab. Pernah sih. Gua mah hobi. Kalau Bang Ewing live, gua mah hobi nontonin mah. Apa email berhantu dia? Karena gua penasaran gitu, seneng gitu kalau udah bagian-bagian ngevoting apakah penampakan yang ada di channel dia itu real, nyata atau cuma settingan dan bla bla bla. Oke. Besok hujan. Kalau besok hujan, gua siap-siap untuk memasukkan nanti ayam-ayam dan sapi ke dalam kandang. Ingat Gi, jangan lupa lagi seperti kemarin. Halo Bang, halo Reona Kaze, welcome to the stream. Ini gue tahu nih orang-orang yang pakai nama-nama karakter-karakter KKC ini gue udah bisa nebak siapa orangnya. Ya kurang lebih apa ya? Dibilang pengacau ya, setengah pengacau sih. Gelap banget tadi bang, buset. Iya, emang gitu Kiki. Emang dari dulu pun gue pun pas main di PS2 gitu pun memang gelap banget. Masalahnya kalau udah malam itu dia gelap banget. Kalau gue terangin brightnessnya pas siang nanti kalian malah silau ngeliatnya. Game-nya terlihat sederhana tapi buat lelah juga. Iya, gacha bener, it's always gacha. Halo admin Diket, welcome to the stream. Bang, lu napa thumbnailnya foto lu pakai baju Goblockers versus Smart People? Oh ya jelas dong. Itu kan baju dari Lord Bobon. Itu kan baju dari Lord Bobon, ya wajar lah. Apa tuh? Baca gue ya, monster di Ultraman Fighting Evolution Rebirth yang abang benci siapa? Alien Dada. Makanya hater gue Lalakawi itu salah satunya tuh Alien Dada itu kan. Kesebut lagi, keceplosan lagi. Ih! Nyebelin ih! Ah! Kesel ih! Sumpah! Halo semuanya, maaf telat abis bangun tidur. Wey, halo Hizu, welcome to the stream. Lu beli bang? Ya belilah, masa iya dikasih? Lord Bobon aja kagak kenal gua. Ya kali gua dikasih kaos gitu sama Lord Bobon. Di notis aja ada syukur gua. Kalau youtuber gede mah yang pernah nge-notice gua mah cuma Bang Winda guys. Bang Winda, Kak Regi, Bang Aci, Bang Acit, Pokopo, abis itu si apalagi ya. Sama Bang Upi pun waktu itu yang pas gua bang ikutan donasi pun gak terlalu banyak ngomong. Gue segen serius sama Bang Upi. Serius apa? Segen banget gue beneran. Oke. Welcome back Komanggiri. Halo Kibul 91 to the stream. Eh welcome to the stream kok to the stream doang. Seneng gak bang aku jadi boy tadi? Gak kenal tuh, sorry ya. Selan. Gak kenal tuh, maaf ya. Gak seneng dan gak mau tahu dan gak peduli, serius. Bodoh amat, serah lu. Yang penting lu bahagia, bodoh amat gua, ya. Kesebut lagi, ih yang ngeselin lu. Please lah woi, jangan bikin orang berdosa kenapa woi gara-gara cuma satu akun tadi woi. Tolong. Orang maksudnya pengen ih, kalian sumpah gak ada ini nih, gak ada apa lo. Kelakuan lo sumpah. Halo Carrera, welcome to the stream. Lutfi Alimawan, Widi pas collab apa ya Gan kira-kira? Yang donasi waktu itu, yang kita ada charity untuk Sulawesi sama Kalimantan. Itu pun sekali itu doang gua mah waktu itu kita ngumpulnya. Karena gua memang jujur aja sama Bang Upi enggak terlalu deket guys. Gua takut dibilang sok deket gitu sih. Makanya kalau kalian lihat tuh kemarin yang pas kita lagi ngumpul tuh gue terlalu banyak diem ya, karena jujur aja gue kalau udah sekeliling gue tuh udah orang-orang gede semua, orang-orang youtuber-youtuber gede semua, gue masih merasa belum pantas ada di deket mereka gitu. Mancing ikan Gi, iya nih memang mau pergi mancing kok, tapi sebelumnya kita mau ngasih makanan dulu ke si Pri.
Hari ini kita mancing sampai sore. Eh, tunggu. Gue baru inget. Ini sekarang jam berapa? Oh, masih jam 10. Masih aman. Ingat, nanti jangan lupa masukin ayam sama sapi. Karena besok hujan, ya. Kalaupun gak hujan gak apa-apa, setidaknya mereka di dalam. Besok tinggal dikeluarin, oke? Halo Ruben Ginting, welcome to the stream. Game gua dulu nih, oh iya. Kalau game kamu bilang game gua dulu ini berarti masa dulu kamu itu atau masa lalu kamu itu bahagia gitu. Oke. Bang, lebaran nanti collab sama Bang Arga dan Didi Cecandra gak? Belum tahu. Mereka sekarang lagi pada sibuk-sibuknya guys. Terutama Arga ya. Bukannya kalau abang deketin youtuber gede bakal dompleng subscribernya Bang Egi ya. Tidak semudah yang kamu pikirkan bro. Dimana gue deket sama youtuber gede belum tentu gue tuh bisa ini. Bisa seenak jidat gitu, gak mungkin lah. Pasti gue mikir juga lah. Gue gak mau nanti dipandang gue tuh terlalu deket cuma karena pansos doang. Itu gue paling benci tuh. Netizen kan sekarang kalau ngelihat ada orang kecil, terutama youtuber kecil yang selalu dihina sama netizen, deket sama yang gede, pasti dibilang ala pansos doang lu sama dia lu katanya. Nah itu yang paling gue hindari. Itu yang paling gue hindari beneran. Payungin bang sapinya. Waduh, dipayungin. Lu aja sini daripada nganggur gak ada kerjaan, mayungin sapi gue yuk. Yuk. Kesel ih, sumpah. Masih banyak game-game jadul bikin nostalgia. Banyak. Kasih ikan panggang si Jo. Iya benar. Ikan goreng sih lebih tepatnya. Karena dia kan pakai panci. Eh, tapi bisa juga sih manggang pakai panci. Kan gak usah pakai minyak. Apalagi minyak sekarang lagi mahal-mahalnya ya guys ya. Deket youtuber gede langsung terpansos makanya. Apalagi bocil-bocil Abang Winda tuh. Bodoh. Bocil-bocil kematian tuh. Kalian tahu sendirilah bagaimana dah, gak usah gua jelasin, gak enak ntar. Makanya kalian tuh bilang kalau gua kalau deket sama youtuber gede tuh bisa cepet naik, salah besar kalian. Kalian belum tahu rintangan sebesar itu kayak gimana. Makanya kenapa kalian bilang, bang collab lagi dong bang sama Bang Winda. Susah kalau sekarang. Bukan gak mau, susah. Yang pertama tuh susahnya karena kita tuh beda kota. Nah yang kedua, sekarang Bang Winda tuh udah bukan kayak Bang Winda yang pas zaman-zaman masih merintis. Sekarang dia tuh udah banyak sub tuh, udah makin sibuk, makin padat jadwalnya. Dan gue yakin penontonnya semakin raging kalau udah ngeliat collab sama gue, pasti tuh. Pasti. Sengkle aja yuk. Ah janganlah, lagi puasa capek ntar. Maaf bang telat. Halo JJ Tutorial, welcome to the stream. Ah elah, lama banget sih dapat ikan doang. Susah ya pakai pancingan ini. Harvest moon terbaik. Ya lumayan lah. Bagus sih. Ah ayo. Ah sial. Halo bang, halo Isan Ramadan. Oh kalian jangan salah guys, dulu pertama kali gue collab sama Bang Winda yang bareng sama Arga tuh gue perhatiin tuh netizennya kayak gimana anjir, serem. Nah daripada kalian suruh gue yang collab sama Bang Winda, gimana coba kalian yang telepon Bang Winda, bang ajak kita collab bareng yuk gitu, berani gak kalian tuh telepon seorang Lord Winda. Kalau gue sih ya, jangankan ngomongin collab ya, kemarin aja gue ngirim paket ke Bang Winda aja. Gua DM dia berkali-kali aja, dibalas aja juga lama anjir. Gua nggak tahu dah tuh paketnya udah sampai apa belum ke dia. Soalnya gua tanya gak ada kabar, ya udahlah. Gua juga kagak enak nanya-nanya mulu ntar dikirain. Maaf telat, iya nggak apa-apa santai. Oke. Okay. Welcome to the stream BTW Ken Devadatta. Ayolah. Sini kamu. Ah, dapat. Habis ambil angin, hah? Gimana? Game Harvest Moon pas masih aku masih SD main di rental PS. Berarti kamu SD tuh tahun berapa ya SD kamu tuh?
Jika kalian bisa collab 100 kali dalam sebulan, gua kasih GTA Trilogy plus Elden Ring. Alah, tur. Jika kamu bisa menaklukkan hati Amaya Miu, saya kasih kamu Elden Ring, tur. Bisa enggak masalahnya? Ah, lu kemarin lu udah depan mata enggak di iniin, payah lu. Sebel gua. Ending apa sih Bang Yagi? Ending ini fish. Tadi si Jo udah gua kasih hadiah belum ya? Coba kita kasih hadiah ya. Ikan mana? Ah, ini ikan, ini Jo. Oh, udah gua kasih. Gua pamit dulu ya. Oke, The Combine, thank you udah dateng. Aing collab sama YouTuber kecil aja. Iya sih. Gua mendingan mah collab sama teman-teman gua. Kalau collab sama YouTuber gede susah, guys. Mereka tuh pasti punya ini. Oke. Gua lupa, Bang. Omdo Arthur depan Miu. Nah, itu. Omdo, omong doang. Itu si Arthur. Ngomong aja, aku cinta sama Dinda, aku cinta sama Dinda. Jangan harap bisa melukai waifu. Weh, di depan orangnya ciut. Sama aja kayak Aldo. Tania udah di depan mata gak ditembak-tembak sampai sekarang. Entah kapan itu. Iya tuh, tuh gue masih kesel juga tuh ngeliat Aldo tuh. Tania udah depan mata bukan ditembak sama dia, emang kelakuan. Oke, ada event lagi. Nah, di sini kalau nggak salah eventnya nanti nge-trigger nampak ini ikannya. Isn't there something glowing over there? Nah, ini dia ikannya kalau nggak salah. Nah, itu dia ikannya. The legendary silver fish. Nah, itu dia, guys. Nah, sekarang tinggal memikirkan. Jadi intinya sekarang itu kita tuh udah tahu bahwasannya ikan legendaris yang ada di danau ini itu, silver fish tadi itu dia cuma muncul di malam hari. Dan sekarang kita tinggal mencari cara bagaimana untuk mendapatkan ikan tersebut. Harvest Moon yang paling bagus atau seru menurut Bang Egi yang mana? Sejauh ini masih 3 versi sih ya. Kalau yang versi terdahulu ya pastinya Back to Nature. Back to Nature udah versi paling bagus itu. Kemudian habis Back to Nature ada ini, apa namanya? Ada habis Back to Nature yang inilah, yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Yang ini, yang Save the Homeland sama yang Wonderful Life ya. Kalau yang sekarang yang keluaran terbaru yang bagus itu Story of Season. Story of Season yang Mineral Town sama Story of Season Pioneer of Olive Town. Itu dua-duanya bagus. Gue udah main cobain, oke. Daripada collab sama YouTuber besar, mending collab sama Kak Jennifer aja. Bede Jennifer. BTW kemarin Jennifer ada ngubungin gue lagi loh. Dia ngajakin main Endeavor loh. Gue bilang nanti dah atur jadwal lu aja bagaimana. Habis puasa main game Bully, Bang. Bully ada rencana pengen main sih, tapi nanti ya. Gak sekarang. Ntar, gue harus ngapain lagi ya? Oh ya, ada dapat 2 ikan, ada dapat telur. Telur simpen aja lah untuk gue jual besok. Mendingan gue goreng dulu ini ikan yang gue dapat tadi. Udah dapat kah endingnya, Bang? Belum, masih trigger event-event. Endingnya di sini kita tuh harus mendapatkan ikannya. Jadi nih kita nih jangan berhenti untuk bisa bersahabat sama si Joe ya. Tetap kasih terus ikan. Kasih terus ikan ke dia. Nah, dah kita tidur dulu. Gua lupa. Siap. Gua lupa beneran. Yah, terjadi lagi. Terjadi lagi. Ayamku. Tidak. Aku lupa memasukkan kalian. Duh. Kan. Lupa. Gua kebiasaan sih lupa banget kalau udah tahu hari ini hujan. Sekarang kita berteman sama Luis bukan biar dapat upgrade pancingan baru. Belum, itu harus nge-trigger event lagi. Dan biasanya kalau hujan, hujan tuh nggak ada event biasanya ya. Ayo yam yam yam, masuk yam.
Kalau main game bully gue bantu deh, bantu namatin seluruh kelasnya. Siap tur, tapi nanti tur ya. Aduh ayamku, kasih makan, kasih makan. Jangan sampai mereka mati gara-gara kehujanan doang terus gak dikasih makan, Gi. Untung kemarin ayam gue yang 3 ekor sakit itu bisa gue selamatkan. Tolong. Oke, Yam, dah. Dah sekarang tinggal sapi sama kuda. Mana mana dogi gua? Bantu gua sini 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 sini. Eh, sini, eh. Yuk, bantu. Aduh. Suling gua mana? Yuk, masukin semuanya. Oke. Nice. Kebiasaan gua kalau udah hujan begini. Duh, masuk 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 masuk. Oke. Pintunya pintu otomatis dah, tinggal masuk kalian semua, oke? Okay? Aduh, sumpah. Kebiasaan, ih, gua lupa mulu kalau udah besok hujan gara-gara saking menikmatinya. Habis namatin Save the Homeland, coba mainin Hero of Livali, game-nya versi baru dari Save the Homeland dengan ending yang lebih banyak. Oke, okay, nanti ya Aulia ya. Di note aja dulu, oke? Okay? Semua kehujanan ya. Ah. Beli lonceng bang, kagak ada lonceng. Di sini mah masukin sapi kita nggak perlu pakai lonceng guys, pakai dogi aja cukup. Dan itu pun dogi kalian pun harus sudah terlatih, baru bisa ini apa namanya, baru bisa itu, baru bisa ngiring sapi masuk ke dalam kandang. Maaf bang, gua telat ya, nggak apa-apa Abi Rudi, santai. Aku baru tahu sapi bisa masuk otomatis bang, selama aku main selalu didorong satu-satu. Bisa, caranya kamu pakai dogi. Dengan catatan doginya harus udah ini, harus sudah terlatih. Nah sekarang giliran kamu, yuk kamu masuk. Aduh, masuk kandang yuk. Eh masuk kandang, masuk rumah. Marah datu sapi, ya pasti marah lah kehujanan. Oke. Dah. Nah berhubung hujan, gue ada waktu, gue kan gak perlu kasih makan ini. Mereka kan ini, waktu gue masih sekitar jam 9. Kita bisa mancing seharian karena hujan ya. Biasanya kalau hujan, kemungkinan ikannya banyak tuh ada. Halo bang, aku baru. Halo Khairul Amin, welcome to the stream. Bang, mau galon gak bang buat buka puasa? Hah? Galon apaan? Oke, yuk. Oke, panen aja bunga-bunga. Bunga ini biasanya berguna juga sih untuk kasih makan dogi. Dogi biasanya gua kasih makan bunga aja. Nanti aku teriakin lagi kalau ayam belum dikasih makan atau ketinggalan di luar. Waduh. Main Five Nights at Freddy bang, ah nantilah. Emang sahur live apa bang? Belum tahu gua. Belum tahu gua bakalan live apa enggak pas sahur. Oke. Berarti hari ini gak bisa nge-trigger event karena hujan. Berarti tunggu besok. Besok moga-moga gak hujan ya. Kalau di kalender tuh masih warna kuning, itu pertandanya cuacanya cuaca sejuk. Jadi bisa hujan, bisa cerah. Kalau warna biru, dogi makan bunga. Iya, serius, doginya gue kasih makan bunga. Kagak, gue cuma mau ngasih ini loh, makanan loh. Mana dia? Ini loh. Dah. Main Wonderful Life dong nanti ya, Wonderful Life nanti. Pengen sih. Cuma kenapa gua belum mau mainin yang Wonderful Life, guys? Itu lama banget. Gameplaynya pasti lebih lama daripada yang ini. Logic Harvest Moon Save the Homeland. Ngasih makanan apapun yang dikasih ke dogi jadi warna coklat. Yoi. Sama ada lagi, Logic Harvest Moon. Makanan yang dimakan pasti sama piring-piringnya. Mau tes, oke? Okay? Bentar nih kita tes ya. Oke, gua mau pesen satu. Oke, telur. Jual. Keju.
Oke, udah semua. Eh? Oh, enggak. I wanna kek aja lah. Dah. Satu suap bersama piringnya. Oke. Semangat Bang Egi live-nya, siap. Bener itu, oke. Limbat. Ya enggak limbat juga, enggak gitu konsepnya. Oh ya, mancing, yuk. Sama piring-piringnya, iya, serius sama piring-piringnya. Oh no. Nah ini, please, please lah, ikan lah, please, please, please. I need a fish. Astaga. Oke, dapet. Nice. No. Yeah, dapet satu. Cake-nya instan lagi. Iya, gak perlu dibuat lagi. Udah langsung ada. Di stok udah sama ininya. Spill bajunya, Kak. Baju apa? Kami cabang. Usus besi 12 jari tahan makan. Enggak, usus besi juga. It's awe gacha. Gue baru denger tuh istilah usus besi tahan makan piring. Aduh. Gue jadi teringat film Warkop tuh yang musuhnya 6 juta dolar yang makan sekrup-sekrup dari baja. Walah, ya ampun. Tua banget filmnya. Di sini mah banyak kan bocil tahun 2000 ke bawah, Gi. Itu udah film tahun kapan, atuh? Bentar ya. Oke. Oke, siap. Itu anjingnya gak mati apa makan sama piring juga dimakan samanya? Kagak. Halo Bang, halo Dandi, welcome to the stream. Oke, okay, nice, dapat lagi. Aduh, mana nih? No. Aduh, bukan, gak ada. Nah ini, ayo, bisa yuk. 6 million dollar mania. Yang dimakan sekrup-sekrup dari baja. Buka botol minuman aja pakai gigi aja udah cukup, cuy. Oh. Jangan lepas dong, jangan lepas dong, please, jangan lepas dong. Ikan kecil aja aku butuh. Nah, thank you. Oke. Okay. Wis, panen ikan. Lumayan dapat banyak nih. Karena kita memang perlu ini. Usus besi 12 jari gimana tuh ususnya? Itu dia, gue juga gak tahu. Tanya tuh si Ao Gacha tuh yang ngomong tuh. Dia yang bilang soalnya. Tapi ingat manusia 6 juta kadang emosi juga. Ngeselin filmnya. Ya, sepatu. Spill kaos Bejitanya. Oh, kaos yang gue pakai nih. Gue pakai kaos gambar Bejita ya. Nih. Udah lama mah ini kaosnya. Sri Lanka. Hah, apa tuh? Kenapa kok Sri Lanka? Panen ikan. Berapa panen ikan? Iya, panen ikan. Gua udah dapat ikan berapa tadi? 5. Oh, 5 loh. Nice. Aku dulu juga gua pernah main ini pas masih ada PS-nya sih. Kalau laptop Asus bagus sih gak buat YouTuber baru? Tergantung speknya. Kamu cek dulu speknya bener-bener gitu. Intinya kamu tuh harus cari yang bisa ngedit dulu sih. Karena kan kalau kamu mau jadi YouTuber kan atau mau jadi konten kreator kan, kan gak mungkin tinggal rekam, upload. Kan harus diedit dulu biar makin bagus gitu. Apalagi kalau kamu nanti kedepannya pengen jadi streamer juga gitu. Oke. Tahan banting itu makan besi, karatan juga tahan usus besi 12 jari. Buset. Tahan banting gak tuh? Halo Bang, halo Ilham Nasution, welcome to the stream. Cari ikan bakar. Ikan bakar mah buat sendiri nih dari ikan yang tadi gua pancing. Kita harus stok ikan ini banyak-banyak untuk si Jo. Karena kita nanti harus nge-trigger ending dapetin ikan tadi itu dari dia. Oke, beres. Dah, tidur dulu yuk.
Halo Bang, halo Sanrico, welcome to the stream. Itu Vegeta beli di mana? Di Tokped aja, cari banyak. Cuma gue lupa nama tokonya. Oke, besok. Besok masih hujan, mending udah gak usah keluar deh. Gak usah keluar hewan gue, udah biarin aja disayang-sayang aja dalam kandang ya. Dikeluarin lagi nanti yang ada besok hujan lagi. Kesel, mendingan gak usah lah. Udah, letak aja di sini toh, nanti juga udah dimakan kok tuh sama doginya. Mendingan ini nyiram tanaman dulu gue. Ikan terbesar berapa senti bang? Berapa ya? Lupa gue. Gak tentu dia mah kalau ukuran berapa sentinya itu dia random. Apakah susah cari ending Harvest Moon-nya? Yang ikan ini agak lumayan sih, agak lumayan. Yeah. Bang udah nonton Ultraman Trigger di RTV? Gak nonton gua. Live sampai jam berapa bang? Sampai jam 6. Maksimal sampai jam 6 ya. Karena nih ending ikan ini salah satu ending yang cukup lumayan ramah, lumayan lama progresnya gitu. Gak dikeluarin dulu doginya biar makan bang. Gak usah pala dikeluarin. Yang penting mangkoknya keisi aja udah cukup sih. Kalau kalian tahu, gak usah pala dikeluarin. Keisi aja mangkoknya udah cukup. Ayam-ayamku di dalam kandang aja ya. Gila, ayam aja ku sayang-sayang apalagi kamu ya kan. Cuih. Jijik anjir. Disamain sama ayam dong. Aduh. Bang, live setiap hari. Mungkin agak dikurangin sih gua live ya karena gua selama 2021 udah terlalu sering live, gue pengen balik konten lagi kayak masa-masa tahun 2019 dulu. Iya kah? Baru tahu gue bang. Iya serius. Kamu cukup letak makanan aja di mangkok tanpa harus keluarin doginya gak masalah. Karena kalau harus dikeluarin dulu doginya terus dia nyantap makanannya pas lagi hujan, nanti yang ada mood dia makin jelek gitu. Mulai ya Bang Egi gombalan ya. Ya serius bisa sih itu. Bang Egi lagi live stream malah bikin sakit hati. Ya lu juga Lionel Messi. Jadi penonton kok bocor mulu dari tadi gua lihat. Nah. Bocor mulu Lionel Messi nih dari tadi nih gua lihat nih. Iya 2021 udah cukup lah gue sering live udah banyak banget. Bahkan konten bisa dihitung ada berapa loh. Makanya gue kalau bisa tahun ini pengen banyakin konten lagi. Live-nya gue agak kurangin lah. Tapi bukan berarti gak ada live streaming ya. Live-nya bakalan dikurangin. Kan kalian juga yang minta, bang Ultraman dikontenin dong bang. Jangan live streaming kelamaan. Oke gue turuti. Intinya siap-siap aja. One Week Kaiser Challenge tuh masih ada ya. Belum dilaksanakan ya. Gue tinggal nyuruh Kaiser datang kemari. Dia siap-siap lah kalian dipanggil makhluk lemah sama dia ya. Bodoh amat gue. Selamat sore Bang Egi. Hey Mr. P1, welcome to the stream. Nih aku lagi coba nih ikutin saran kamu nih ya. Kasih makanan ke apa ke peri setiap hari sampai 30 hari nanti dapat power berry. Itu kata si Mr. P1 guys. Mana ada itu adik gua Bang Egi, iseng bang, astagfirullahaladzim, iseng apaan? Lu mah emang bocor lu dari kemarin lu, gua liat lu Lionel Messi lu. Dah, kudanya aja kita keluarin, karena kuda itu, karena kuda ini perlu untuk perjalanan, ya. Kalau sapi mah biar di dalam aja, karena besok hujan daripada dua kali kerja gua. Mendingan gitu aja dah. Konten Ultraman lagi ditunggu aja, mendingan daripada kalian request, kalian tuh tonton dulu tuh. Live streaming Ultraman gua kemarin. Udah nonton belum kalian? Kapan collab sama Bang Arga? Bang Arganya sekarang udah sibuk guys. Gua kemarin mau nyuruh dia gua hubungin lewat WA aja. Dia aja bilangnya aduh lagi sibuk nih bro. Sorry banget ya katanya aduh. Gua yang kagak enak masalahnya. Dia tuh udah namanya mahasiswa tingkat akhir. Dimaklumin lah. Yo Joe. Oke, mana ikan untuk si Jo? Ikan nih buat lu.
Semoga berhasil Bang Egi. Ya, moga-moga. Siap-siap aja kalian. One week Kaiser challenge, seminggu kalian ditemani sama dia. Mau kalian, ha? Seminggu ditemani kalian dan seminggu juga lah kalian tuh sebagai makhluk lemah, kata dia ya. Oke. Kamu berdusta sekali. Dusta apa gua? Orang emang lu dari kemarin begitu. Emang lu dari kemarin begitu. Si ini siapa namanya? Si Alah siapa namanya tadi tuh? Si Messi, Lionel Messi. Kan kemarin dari kamu emang begitu dari kemarin dah. Bang Arga masih kuliah, tapi dia udah bagian akhir. Yang bikin dia sibuk sebenarnya dia tuh ada gabung organisasi sih dan dia itu ketuanya gitu. Padet si Arga mah jadwalnya. Udah jadi anggota organisasi di kampusnya. Belum lagi jadi ini guru taekwondo. Makanya itu gue sering nanya, lu ada waktu gak bro? Sibuk nih bro katanya. Bukan gak gue ajakin biar kalian tahu aja, gue ajakin. Challenge bang, jadiin Lionel Messi moderator. Enak aja jadiin moderator. Dia aja baru berapa kali muncul minta dijadiin moderator. No way lah, kalau mau jadi moderator tuh harus diuji minimal sebulan. Gua gak mau kejadian kayak yang sebelumnya guys ya. Berapa banyak ending Harvest Moon-nya? Ada 9. Halo bang, maaf tadi keluar bentar. Bantuin emak ke warung, siap. Gue masih ingat pas di channel lama Bang Egi ngecat rambutnya jadi merah. Abis itu main Ultraman Fighting Evolution Rebirth episode terakhir. Hehe, jangankan dulu. Sekarang pun kalau mau rambut merah gue masih bisa cuy. Sekarang mau rambut merah pun gue masih bisa kalau kalian tahu. Oke. Mana kudaku? Oh ya bunga. Siapa itu peri? Bang Egi tuh baru kenal gue aja kemarin. Nah itu dia, kan kamu baru kemari. Kan kamu baru datang kemari. Makanya itu kalau mau jadi moderator tuh, apalagi masih bener-bener baru, harus diuji dulu. Yang lama di sini aja harus gue uji dulu sampai sebulan kalau mau jadi moderator. Ntar kejadian kayak yang tadi tuh, yang gak usah gue sebut lagi namanya lah. Udah ketahuan juga siapa orangnya udah. Emang udah biang toksik di channel gua, udah ketebak siapa orang yang dari lama gua. Pakai rambut merah Bang Egi antilah. Pernah bikin konten vlog pernah dulu pas zaman-zaman belum ada Covid. Gua kan enggak pernah nge-vlog lagi kan semenjak ada Covid, guys. Tapi kalau gua lihat sekarang kayaknya udah keadaan udah aman ya. Ya moga-moga selesai lebaran Covid udah benar-benar kelar lah. Biar gue bisa ke Jakarta. Banyak yang mau gue temui kok di Jakarta, terutama Caca sih. Halo bang, halo Dase, welcome to the stream. Halo Setsuna, telat gak? Telat lah, udah 1,5 jam ini. Oke, dapat ikan. Kalau ada yang perlu kugigit kasih tahu aja Gi. Halo Bang Egi, beneran main Harvest Moon bang? Halo Om Haikal, iya beneran nih. Lagi live, masih main karena kita mau mencari ending ikan ya. Oke, dapat ikan lagi, nice, panen terus Gi. Keep up your good work, oke. Halo bang, halo Rafael Budi, welcome to the stream. Bang, emang bisa mancing? Saya cuma farming saat main. Bisa kok mancing kok. Kalau kamu misalnya baru pertama kali main, baru awal banget gitu mainnya, kamu cari pancingan dulu. Pancingan tuh bisa kamu dapetin tuh dari si Joe. Kalau kamu nggak tahu, si Joe itu yang laki-laki, dia pakai ikat kepala warna biru. Biasanya sering mancing kalau udah sore-sore di sini dia. Sejak kapan Bang Egi pakai kaos Bobon Santoso? Waduh. Sejak gua baru keluar dari rumah sakit kalau kalian tahu guys. Gigiku gatel pengen ngunyah bocil. Puasa ca, jangan. Nah, itu si Joe datang kemari. Tadi udah gua kasih makanan kan. Ini gua lagi berusaha untuk mendapatkan ikan. Nah, ikan please.
Astaga, lepas dong. Ribet amat sumpah. Bang, kenapa kalau mancing itu kalau mau dapat yang gede susah? Kamu kalau mau dapat ikan gede pancingnya harus di-upgrade dan itu nanti harus ada event. Dan itu bisa di-upgrade cuma ketika kamu mau mencoba dapetin ending ikan ini. Hari ini live sampai jam berapa? Sampai jam 6 paling lama ya. Ini mau nge-trigger cutscene yang mana ya? Lah si Jonya? Ya si Jonya kagak mancing. Yaudah lah gak apa-apa lah. BTW udah dapat berapa ikan gua? Bentar, cek dulu. Ikanku ada 2, 3. Udahlah pulang dulu. Blueberry ada gak di situ? Kalau ada blueberry biar gua ambil. Ya belum ada. Mending gua ke Clove Villa dulu dah. Di sana kan ada buah yang belum gua ambil. Bentar. Oke. Bikin konten sahur bang. Nantilah. Ya. Bukan kebedil sih, tapi kena serang sama Caca nih. Wah, si Arthur mah tukang bedil. Ya. Tapi dia gak berani lagi ngebedil semenjak sudah ada Ayato muncul. BTW Ca, sekarang Arthur punya saingan baru Ca. Dia sekarang saingannya katanya bukan hanya Zhongli. Tapi sekarang Ayato juga saingan dia. Tolong kasih tanggapannya ya Ca ya. Soalnya kemarin gue dengar kata Caca. Kalau kata Caca, antara Arthur dan Zhongli tuh Arthur tuh gak bakalan menang gitu. Nah, kalau seandainya Arthur sama Ayato, tanggapannya bagaimana, Ca? Pengen tahu aku tahu darimu, Ca. Ini mau dapat ending yang keempat ya, Bang? Yap, benar sekali, Setsuna. Saat malam paling gua takut soalnya tiba-tiba gak ada suara. Yah, bukan game horror sih, gak masalah. Karena tidak ada yang namanya ini, apa tuh? Tidak ada yang namanya hantu di game Harvest Moon ini. Sejauh ini ya, sejauh ini gue main tuh gue belum pernah menemukan satu karakter yang berwujud hantu dalam Harvest Moon apapun. Oh, seingat gue ada satu. Di Harvest Moon Wonderful Life kalau gak salah ada satu karakter yang hantu. Ya. Cuma gue lupa siapa namanya. Buset, ada apa dengan Ayato bang? Ayato saingannya Arthur guys kalau kalian tahu. Kelelep kamu saingan sama Ayato tur. sama Zhongli gak bakalan menang sama Ayato udah kelelep lah dia. Sejak kapan gua bilang begitu John? Ala kemarin lu bilang begitu lu. Abang puasa, alhamdulillah masih puasa. Halo Bang Egi, maaf telat. Halo Raffi, santai aja. Welcome to the stream. Ada rencana main game horror sudah ngenamatin game Ikai, Bang? Belum tahu bro, nantilah kita lihat kondisinya dulu ya. Gua punya breadfruit, telur, susu. Ah, kita bikin pancake aja yuk. Buat takjil. Takjil kita kali ini kita buat pancake ya guys. Yuk kita buat pancake untuk takjil kali ini. Oke. Gelap bang, iya kalau malam gelap emang di sini. Tak jelas hari ini kita buat pancake guys. Oke. Gua nonton lu sampai jadi kang servis remote. Remote apa lu servis? Wah awas ngiler dah. Gua saat kecil nggak tahu kalau hujan bakalan basahin otomatis padinya. Hah? Tanamannya? Di sini nggak ada tanaman padi. Tanamannya kali maksudnya. Kalau rival sama Zhongli sih bener, tapi kapan gua kapan bilang Ayato rival gua? Sejak Dinda lu mengidolakan yang namanya Ayato, gua masih inget tur, BTW ya. Jangan lari dari kenyataan lu ya. Kan kemarin lu yang bilang, aduh Dinda gua sekarang kok sukanya sama Ayato. Eh kenapa jadi omelet kan? Gara-gara Arthur nih sial. Tur. Mau bikin pancake malah jadi omelet. Tur. Ya gara-gara baca chat si Arthur nih, gara-gara masalah Ayato dong. Tolong. Harvest Moon ada berapa jenis? Waduh, kalau itu mah banyak serius. Kayaknya 10 seri lebih ada. Selebihnya ada di konsol lain sih. Dan ada di konsol yang gua tuh belum pernah gua mainin sama sekali. Kayak di ada yang di Game Boy, ada yang di DS, ada yang di PS, di PSP paling ya itulah Hero of Lee Valley yang pernah gua main tuh. Susu habis ya?
Ya susunya habis. Yaudahlah berikan ini ya. Kode keras boy besok jam 5 kayak biasa premier ya. Ingat premier bukan live streaming. Catet ya. Lumayan omelet iya. Oh ikan lagi. Halo Hamdan, welcome to the stream. Sisa ada telur sama pakai buah jadi deh. Fruit omelet. Nah, tuh gue penasaran tuh. Fruit omelet kayak gimana rasanya? Lu bayangin telur dadar itu pakai yang namanya irisan buah. Nah. Selesa M apa aja yang pernah lu mainin? Hampir kalau yang pernah gua mainin ya, yang pernah gua mainin tuh yang pastinya Back to Nature itu pasti seluruh umat pasti pernah main yang Back to Nature. Yang ini yang Save the Homeland, Wonderful Life, Hero of Livali tapi sebentar doang waktu itu gua mainnya. Abis itu yang Light of Hope itu gua main. Selebihnya lagi ada itulah paling yang terbaru yang Story of Season Mineral Town sama Pioneer of Olive Town itu gua main. Sama yang Doraemon, Story of Season yang Doraemon. Buka puasa cek belum? Buka puasa gua di sini BTW buka puasa jam 6:30. Nah, kan hujan lagi kan bener kan? Mau tahu lagi enggak cara mendapatkan power berry, Bang? Nanti dululah ya, Piwan ya. Soalnya baru satu nih. Belum juga dapat yang kamu saranin tuh. Nantilah kalau udah dapat aja ya. Sampai jam berapa live-nya? Sampai jam 6. Bunga. Bang, live streaming apa, Bang? Besok live streaming apa? Besok kita premier Kode Crush Boy kan gue lanjutin konten lagi. Ingat ya, kontennya besok bukan live tapi premier. Bandingkan yang namanya. Intinya kalau misalnya kalian tuh pengen bandingin gini aja lah. Opening di premier sama di live streaming gue tuh berbeda, ya. Opening di premier tuh kayak yang ada waktunya gitu. Waktu yang ada beda-beda gitu lah. Kayak mana? Aduh, gue juga agak bingung sih jelasin ke kalian gitu. Karena kalian tuh udah dijelasin berkali-kali tapi pada gak ngerti gitu loh. Lanjut boy dong besok. Oke. Premier itu gimana cara nontonnya? Ya sama, sama kayak lu nonton live streaming. Cuma bedanya yang kamu tonton itu video gua. Video gua. Itu gua bukan nge-live, tapi video gua live-in. Ngerti enggak sih kalian? Aduh, jelas. Susah ngejelasin ke kalian sumpah. Sorry telat, Bang, habis mandi. Santai, Hamdan. Ya intinya itulah, bedakan aja premier sama live streaming itu kayak gimana. Intinya kalian tuh kalau pengen tahu live streaming atau premier, tanya sama Kak Caca ya. Setiap kali premier Kak Caca ada kok. Coba kalian langsung tanya, Kak Caca ini live streaming apa premier? Nanti pasti dijelasin sama Kak Caca. Intinya kayak nonton di bioskop, gak bisa di skip. Nah itu dia bener tuh. Tuh BNP 60 aja ngerti. BNP 60 aja ngerti membedakan mana live streaming, mana premier. Gua saat hujan kasihan, kasihan banget anjing gua. Kagak ada rumahnya, terlalu miskin. Hah. Ya dibuat atuh kalau kamu udah punya banyak uang. Gua off dulu ya, Bang mau keluar. Oke siap gacha, thank you udah mampir ya. Main kode keras yang lain dong. Kode keras adit aja sama boy aja belum gua kelarin, lu suruh gua mainin yang lain nanti atuh. Kalian nih gak belajar dari kesalahan gua ya. Semakin kalian banyak request, semakin lama lah game yang kalian nanti minta tuh bakalan gua mainin. Semakin banyak lah kalian request, semakin lama gua mainnya, bener. Oke. Halo Bang Egi, halo Ricky Pro Gamer, welcome to the stream. Oke, sisa ada. Oke, bentar. Bikin inilah. Oke.
Setelah selesai main GTA dong. Ah, dulu gua main GTA aja lu pada enggak nonton. Nantilah. Sorry lah, nantilah kalau GTA ya. Dulu kan gua udah pernah main GTA, tapi kalian pada enggak nonton. Oh ya, bikin pancake lagi. 1 2 3. Oke. Oke, pancake. Lapar gak bang? Ya namanya puasa ya lapar lah. Gimana sih kamu? Kalau kamu puasa tapi gak lapar justru aneh namanya itu. Bisa jadi kamu tuh sudah melakukan yang namanya budi, alias buka diem-diem. Aduh, udah 2022 cuy. Udah Ramadan kesekian dan lu masih buka diem-diem. Malu atuh. Ingat umur ya. Udah gak zaman buka diem-diem. Intinya gue gak bakal ngikutin saran kalian kalau kalian tuh minta ini. Minta request game nanti udah dimainin gak dinonton. Makanya itu gue tuh udah hafal. Udah hafal gue. Dari jam berapa live streaming bang? Dari jam 3 tadi. Oke. Aduh hari ini hujan ya. Hari ini gak bisa ke... Udah gak apa-apa lah, mancing aja. Bang Rojak kan pernah superhero landing. Nah cocok aja di Iron Man apa Ultraman gaya. Itu kalian lah yang menentukan kok nanya gua. Bang Rojak, tapi kalau Adit bilangnya kayak Iron Man katanya. Sementara yang superhero landing di mata gua tuh Ultraman gaya. Ikan lagi buat si Joe. Nah bro, anak lu mana bang? Coba undang. Itu kalau pengen tahu nama anak gua, itu kalian bisa cek di itu bagian donasi tertinggi. Donasi tertinggi tuh di bagian ini. Kan ada tuh yang di sini gua nih ini. Di sini kan ada nih yang jalan-jalan ini. Kan tuh kan ada nama-nama yang udah donasi ke gua. Kalian cek yang tertinggi siapa? Itu anak gua. Live-nya kayak kemarin lagi kah bang? Iya, ini lagi nyari ending ikan BTW, Mr. P1. Halo Kak Egi, halo Tiara Reina, welcome to the stream. Beda ending, ya bener. Lagi beda ending, apa? Ini gue mau cari ending ikan. Bas Ultraman Decker ntaran aja dah. Gak mau sekarang gue. Toh gue bahas juga masih belum lengkap infonya. Gue belum ada dapat ngulik-ngulik info lagi. Apa perlu gue bahas juga Dekernya? Toh kalau gue bahas tapi gue gak bahas episodenya juga sih. Kalian tuh kalau mau bahas-bahas udah ada ke tempat si Chandra aja yang udah lebih tinggi. Chandra, Arga, gue mah udah susah sekarang kalau buat pembahasan guys. Oke ini kasih kamu nih, mana nih? Nah. Emang ending ini, game ini ada endingnya? Ada berapa banyak? Ada 9 ending. Oke. Decker lu nonton bang, Decker pasti nonton lah. Tapi kalau untuk buat pembahasannya kayaknya enggak. Karena udah ada Chandra, udah ada si Arga. Udah ntar makin banyak kalau gua bahas juga nanti kalian pada bilang, bang gua udah nonton di channel Arga, udah nonton di channel si Chandra. Makanya gua gak bikin. Gue malah ngebiarin Chandra sama Wolf kalau bisa tahun ini mereka tembus 100. Biar bebas dari yang namanya akun-akun bodong. Bentar lagi buka bang, di tempat gue masih lama. Gue buka 6:30 BTW. Nantilah kalau Decker nantilah gue pikir-pikir dulu dah. Mau gue bahas apa enggak tuh. Intinya kalau misalnya gue udah bahas jangan kalian protes, itu aja sih. Bukan protes, masalahnya bukan karena gua kritik gitu. Kalau gua bahas jangan kalian pada protes, bang aku udah nonton bang. Kalian banding-bandingin gitu. That's why kenapa gua tuh udah jarang bikin pembahasan Ultraman. Karena gua tuh sering dibanding-bandingin gitu loh. Ya kalau lu udah nonton di channel misalnya, masalahnya lu bandinginnya ya sama channel-channel lain gitu. Ya kalau misalnya sama Arga, sama Chandra ya wajar. Ya gimana ya, gak masalah sih ya, namanya kan channel teman gua juga. Ya gak masalah gitu, tapi seolah-olah kalian tuh kayak nganggap gue tuh apa, kayak gak ada hubungan apa-apa gitu sama mereka gitu loh. Udahlah gak usah dibahas lah. Udah gak usah dibahas lah, males gue. Kok malah tiba-tiba jadi ngebahas gitu gara-gara satu orang bahas Decker.
yang nanya soal Ultraman gak gue jawab ya, karena tiba-tiba timbul konspirasi nih gara-gara pertanyaan kalian nih. Udahlah gue diem aja dah, gak usah gue bahas yang gak mau gue jawab yang soal Ultraman kalian tanya, oke? Timbul konspirasi, gak enak gue ntar sama teman-teman gue. Perkara cuma gara-gara gue gak bahas Decker. Halo Budiman Story, welcome to the stream. Oke. Kebanyakan netizen bermuka dua, Bang. Iya, bermuka dua. Bermuka dua, makanya netizen tuh harusnya tuh berteman sama orang yang lagi cari muka. Jadi yang mukanya dua tuh bisa dibagi dua gitu sama yang lagi cari muka gitu ya kan. Malam nge-live enggak? Malam enggak? Kita nggak tahu, gue bingung, gue subscriber gue tuh pada nggak ngasih gue enjoy gitu sama apa yang gue live streamingin. Kalian tuh minta gue turuti apa yang kalian mau, tapi kalian tuh nggak pernah menuruti gue gitu loh. Apa yang gue nikmati gitu kalian nggak pernah mau apa, nggak pernah kasih kesempatan gue. Gue sering kasih kalian kesempatan tapi kalian nggak pernah kasih kesempatan gue gitu. Oke, okay, nice. Tetap semangat Bang, oke Ridho Hafiz, siap. Malam gak nge-live ya Bro Pensil. Makanya gue tuh sekarang tuh memang sudah harusnya gue tuh istirahat dari yang namanya live streaming, biar gue tuh terhindar dari bocil-bocil tukang request. Cuma gara-gara hari ini memang gue udah janji gue harus live streaming, ya udahlah. Capek sebenarnya, dah. Cukup-cukup Gi, cukup Gi ya, cukup Gi. Netizen gak ada akhlak emang kadang-kadang, serius. Orang lagi puasa, gimana di bener-bener diuji. Orang di mana-mana mental diuji tuh kalau misalnya ngelakuin hal yang macam-macam, ngelakuin keburukan, ini kagak, lagi live streaming aja gimana diuji loh, serius loh. Perbedaan Aldo sama Boy, ya jauh lah. Masalah di tempat gua tuh yang tukang request banyak, tapi yang nonton kagak banyak gitu. Mending lu kalau lu udah request tapi lu nonton video gua sampai habis gak apa-apa. Habis ya urusan habis kuota itu urusan lu lah. Eh, tadi udah ngasih belum sama dia ya? Oke, gua coba kesini dulu, siapa tahu bisa nge-trigger event. Please bisa nge-trigger event. Ayo, gua udah bolak-balik ngasih hadiah ke dia. Aduh, enggak ada dong. Apa karena hujan? Sekali lagi. Sabar Bang, lagi puasa, sabar banget. Enggak ada ke-trigger event dong. Ikan masakan gua ada berapa ya? 18. Kasih lagi satu dah. Siapa tahu bisa nge-trigger. Itu game PlayStation ya? Iya, game PlayStation apa PS2. Dan intinya sekarang gua mau pengen nikmatin konten gua aja. Mau kalian bilang gua tuh udah lari dari jalur, tapi percuma, gua nanti udah capek-capek buat konten kalian gak nonton, mendingan gak usah gitu loh. Buat apa coba orang udah buat konten capek-capek tapi gak ditonton? Mendingan gak usah kan sekalian. Mending gua pakai konten lain gua. Masih banyak konten-konten gua yang lain. Aduh, masih bisa. Ah, susah sih kalau udah malam gini. Udah pulang aja lah. Halo Bang, HP ku mati tadi Bang. Iya, gak apa-apa Aron, santai. Iya, kudu sabar sih Egi, memang kok udah puasa. Padahal gua lagi gak main kode keras boy loh. Tapi iman gua diuji banget loh. Udahlah, skip lah, skip. Trying to enjoy ya, oke.
BTW halo Bang Egi dan para mod. Ganyu gak bantuin Bang Eri? Oh iya lagi puasa, gue baru inget ya. Kalau puasa Ganyu gak ikutan jualan seblak sama Eri ya. Udah lama gak ngeliat Ganyu BTW. Oh iya ikan gue ada berapa? Telur ada 5. Ini 2. Sele bisa buat 13. Oke. Mana sih? Nah ini. Lagi musim hujan kah? Lagi cuacanya hujan lebih tepatnya sih. Tunggu, ini berapa? Oke, tambah blueberry. Yes. Oke. Bang tahu game Roblox tahu? Apa? Mau request lagi main Roblox? Nantilah guys. Ah, kalian nih kadang-kadang gimana coba seorang, aduh, makanya gue tuh sebenarnya gimana ya? Gue tuh masih berusaha loh untuk ngehargain kalian yang udah nyapa gue, yang udah ini gue. Tapi kadang-kadang pertanyaan kalian tuh banyak yang nyakitin gitu loh. Iya kadang makanya kenapa gue tuh gak bisa dapat penonton setia. Kalau kalian modelnya semuanya kayak begitu, bagaimana gue mau dapat penonton setia gitu loh. Udahlah biarin lagi Gi. Biarin Gi, kok jadi kayak gini gue. Astaga. Kelakuan ya sumpah. Ah, besok hujan lagi udah, gak usah dikeluarin, biarin. Hari ini hari Selasa. Masih belum ke-trigger lagi next eventnya. Harusnya sih bisa ke-trigger dapet yang namanya pancingan. Seinget gua ya. Sabar bang, puasa ya sabar. Diuji banget gua. Lebih ngeselin ih daripada boy ih, sumpah. Lebih ngeselin juga ih daripada alien dada, pada pencitraan nih semuanya, sumpah. Itu gamenya bisa tamat gak? Bisa dong. Padahal gua tadi niatnya, aduh. Udah, sorry banget lah ya. Pertanyaan aneh-aneh gak gue jawab ya. Sorry banget nih. Ini gue izin dulu nih. Sorry banget. Maaf banget kalau pertanyaan aneh-aneh gak gue iniin ya. Gak gue tang... Apa tuh namanya? Gak gue tanggepin. Sorry banget. Halo Bang. Halo Rapi. Welcome to the stream. Halo Muhammad Yusuf. Welcome to the stream. Belum dapat pancingan dari orang kah? Udah. Kalau nggak dapat pancingan, kenapa dari tadi aku mancing coba? Halo Kak Egi, halo Trio Saputra. Langsung kena bong dong. Jangan pakai spasi, jangan pakai caps lock. Makanya ngetiknya nggak boleh pakai huruf besar semua. Gue sambil ngabuburit ya bang. Iya santuy. Maksud pertanyaan aneh apa bang? Ya kalian lah, kalian semua kan bisa berpikir kan. Pertanyaan yang gak nyinggung orang tuh kayak gimana gitu. Apalagi kalau kalian tuh yang ngerti keadaan gua gitu. Pertanyaan aneh-aneh pokoknya gak gua jawab deh. Karena gua gak enak gitu. Ujung-ujungnya nanti teman-teman gua yang kebawa-bawa gitu loh. Di sisi lain gua gak ada masalah sama teman gua. Tapi gara-gara kalian gua nanti jadi ada masalah sama teman gua gitu loh.
Kan Arga, Chandra kan juga teman gua. Gua nanti takut jadi kagak enak gitu loh sama mereka loh jadinya. Cuma gara-gara harus nuruti konten yang kalian minta gitu. Milking sapi, yoi. Karena udah pasti, kalau gue nanti buat channel, apa buat konten bahas Dekker, pasti kalian bandingin gue sama yang lain. Dan yang kalian bandingin itu teman gue sendiri gitu. Gue udah capek masalahnya dibanding-bandingin, tau gak? Aduh, kenapa sih kalian tuh gak bisa gitu bikin mood orang tuh jadi baik sehari aja gitu loh. Udah lah, mulai besok gue gak live lah. Konten aja males gue nge-live kalau kayak gini ceritanya. Udah mulai capek kayaknya gue live streaming. Aduh, kudu sabar gue ngadepin netizen beneran dah. Buka pakai apa nanti bang? Belum tahu. Ini aja gue belum masak. Gak tahu. Gue lagi gak ada bahan makanan sih. Belanja aja belum gue. Konten aja besok premier. Kode keras boy. Oke, okay. Trigger event, nice. Nanti pilih ending mana? Ini mau ending yang ikan sih BTW. Maaf bang telat, gak apa-apa Rahman, santai. The silver fish, they said that it came from the heaven. Oke, okay. Tanggung sejam lagi soalnya waktunya. Telat ya. Wah telat banget. Udah 2 jam ini. Event apa ini? Penjelasan tentang itu cara dapetin silver fishnya kayak gimana gitu loh. Masih nggak tahu aku. Kelar ya? Belum kelar. Paling kalau nggak kelar hari ini, nanti kapan-kapan gue lanjutin lagi dah. Nanti sahur Ultraman lagi. Enggak mau. Sayangnya Harvest Moon ini kagak bisa nikah. Enggak bisa sayangnya itu mah. Ntar lagi dapat ya bang endingnya. Masih belum, karena kita belum dapat ikannya. Untuk bisa men-trigger biar kita tuh berhasil dapat endingnya, kita tuh harus mancing ikannya guys. Ikan yang tadi, yang ada di danau tadi. Jangan inilah, jangan kebiasaan nge-request game pas gue lagi live streaming, lagi menikmati, lagi enjoy gitu loh. Di kolom chat, di kolom komentar gak masalah lah. Yang pengen Ultraman udah gak bisa ya? Bukan gak bisa, gue kemarin bikin kalian gak nonton, itu dia. Tembusin dulu, gak mau tahu gue. Kalian request game, gue request like. Gak tembus like, gak main. Deal or no deal? Gitu sekarang, hah? Gitu aja sekarang. Tembusin dulu tuh 10.000 tuh. Live streaming Ultraman gue yang kemarin, yang sama Eri, yang kemarin sahur. Tembusin dulu masing-masing 10.000. Gak tembus, gak main. Simple kan? Mau kecewa sama gue? Silakan. Gue juga lebih kecewa sama kalian.
tembusin dulu tuh 10 k view baru. Masih lama ya live-nya, sejam lagi. Jangan nonton doang, like, udah di like abis itu share. Biar rame, biar tembus 10.000. Ini kalian aja nge-share aja males, nge-like aja males. Bagaimana gua mau semangat? Bagaimana gua mau menuruti kalian? Kalian aja gak bisa nurutin gua, bagaimana gua mau nurutin kalian? Kan simple. Udah dapat ending mancingnya kah bang? Belum hari. Ini lagi, tadi baru nge-trigger ini sih. Baru nge-trigger satu event di mana tadi si Pri-nya ngasih tahu bahwasannya kita tuh memang harus ini, harus dapetin ini, nangkap ikan itu gitu loh. Oke, tunggu ya. Tembusin dulu tuh 10 k viewers ya, baru nanti bisa dibuatin kontennya lagi. Ya buat terus, harus tembus. Gak tembus ya gak main gue. Karena konten Ultraman di channel ini udah banyak banget gitu. Gue udah gak ada ide lagi. Intinya gak tembus gak main. Turnamen aja belum bisa kalian tembusin. Kalian udah bisa minta main lagi gue. Itu pun gue masih berusaha loh ngasih loh. Iya, gua rasa bener tuh yang dibilang Caca. Kebanyakan yang request itu cuma ngerjain gua, padahal nonton juga enggak gitu. Ya, gimana lah ya. Masih bocil tapi udah dididik kayak begitu loh. Aduh. Ampun gua kadang-kadang ngeliat bocil kematian zaman sekarang dah. Si Joe udah dikasih apa belum ya tadi ya? Oh, udah. Udah deh harusnya. Mancing aja gue, relax, tenangin diri Gi ya, enjoy, jangan gara-gara, aduh memang bener, kata orang setan kok sama bulan puasa diborgol, tapi kok, sudahlah, kok malah jadi ngegibah sih Gi, puasa tuh, sebel banget sumpah. Aduh, nggak dapet dong, susah banget. Enjoy aja Bang Egi ya, berusaha untuk enjoy gua. Jam 5 ya. Bisa nikah nggak di Harvest Moon? Di sini nggak bisa nikah. Jam dulu Gi, tahan dulu keselnya. Oke, siap Cah. Thank you loh udah ngingetin loh. Oke, bentar. Balikin mood dulu nih. Balikin mood dulu bentar. Halo Bang, halo Sabzo, welcome to the stream. Ada rencana untuk dapetin semua ending? Belum tahu Dina. Soalnya ada dua ending tuh yang menurut gua tuh yang paling susah. Dan gua dulu pas main, pas zaman-zaman dulu gua main, itu susah dapetin endingnya. Jadi gua belum tahu tuh bisa bakal dapet apa enggak. Mungkin paling banyak mungkin bisa dapet ending gua tuh sekitar 7 ending mungkin. Seri pertama Harvest Moon itu ya seri apalah, apa tuh namanya? Back to Nature lah pasti, karena itu kan Harvest Moon pertama. Yang pertama kali gua tahu di PS1 itu, Back to Nature.
Aduh, susah banget. Yang susah ending apa, Bang? Ending apa tuh namanya? Treasure Hunter itu susah banget itu. Weh, Harvest Moon PSP bukan ini. Weh, ada Val dong. Welcome Val to the stream. Ini yang di PS2, Val. PS2. Aduh, ntar. Berantakan. Nah. Aku kembali, Bang Egi. Aduh. Ah, udahan aja lah. Yuk pulang. Besok hujan. Yuk, jangan lupa masukin kuda, Gi, ya. Nanti live selanjutnya main apa? Belum tahu, Rido, nanti ya. Masih belum tahu sih nanti next mau main apa. Tapi yang pastinya besok kita kode keras boy dulu ya. Karena kan kalian udah pada minta tuh. Penasaran pada sama lanjutannya. Nantilah ya. Gue pikir-pikir dulu dah nanti next gue mau main apa. Bingung mau nge-live apa mau nge-konten gue. Eh! Ya si Egi, jangan ditaruh di sini atuh. Masukin ke dalam kandang. Masuk kandang. Nah, besok hujan soalnya. Terjadi kerjaan lagi. Waduh, ini kalau kayak enggak kayak enggak bisa kelar sehari nih kalau udah begini modelnya nih. Ya udah save dulu lah. Oh iya, bentar. Susu 5. Belum gua jadiin keju susunya. Konten aja Bang Egi, iya nanti kode crush boy lagi gua lanjutin, tenang. Pokoknya kalian tuh gak usah terlalu banyak request lah. Duduk manis aja udah tenang. Ada waktu gua mainin. Kalau sempet ada waktu gua mainin, gitu sama gua orangnya. Sebenarnya gua juga pengen nguji kalian kalau kalian tahu. Gua nyobain di mana penonton gua tuh yang paling setia tuh. Yang tanpa merequest Ultraman. Yang cuma menikmati konten apa aja yang gua upload. Gua pengen tahu gitu. Dan di sini bisa dihitung jari penonton setia gue ada berapa gitu. Padahal kalau gue tembus 200 buat penonton setia terutama nih ya, gue bakal ada giveaway sih untuk penonton setia gue. Cuma penonton setia gue bisa dihitung jari, udah ketahuan lah siapa yang menang ya. Bukan kong kali kong ya, bukan kong kali kong, serius. Intinya giveaway itu hanya diberikan kepada penonton setia pastinya, oke? Aus bang, Hikara ngambak ntar. Hah, Hikara siapa? PS2 aku mainnya yang Wonderful Life. Yang ini belum pernah. Oh, yang ini sebelum ini, Val. Sebelum yang Wonderful Life. Wonderful Life pun seru juga. Cuma lambat dia gameplaynya. Pasti durasi gameplaynya lebih lama. Kalau viewer request harus tanggung jawab nonton. Nah itu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak jenis makhluk yang kayak gitu? Gue tanya dulu. Enjoy aja bang, gue juga enjoy ya. Siap, pokoknya gue thank you banget lah buat kalian yang udah enjoy live streaming gue lah. Apapun konten yang gue upload, gue ucapin terima kasih banget sama kalian, serius. Gue itu salah satunya penonton setia. Ya Rido Sembiring sebenarnya masih baru, tapi gak tahu dah dia bocil Ultraman apa enggak. Ya kalaupun ada yang bocil Ultraman, tapi gue yakin ada beberapa yang setia gitu. Setianya tapi gara-gara Ultraman doang, gue gak mau kayak gitu mah. Memang sih kita gak bisa maksain. Kita gak bisa memaksakan supaya orang lain tuh suka sama konten kita. Gak bisa. Cuma ya kadang pahamilah kondisi gitu loh. Itu doang loh. Gue cuma minta paham dikit aja. Dikit aja. Gak usah banyak-banyak. Dikit aja. Gak usah lu memahami gue sampai lu kayak lu memahami doi lu. Gak usah. Gak usah kayak lu memahami ayang lu. Gak usah. Terlalu lebay. Gue juga gigi-gigli. Jangan gitu juga ya. Jangan ya please ya. Jangan ya. Biasa-biasa aja lah. Normal-normal aja lah ya. Duh. Masak lagi dah gue. Mana ikan. Satu. Abang. Halo Firdaus. Welcome to the stream. Ya sadar diri aja dah, gak usah bilang-bilang ke gue bukan bocil Ultraman bang, gue bocil Ultraman bang, tapi setia malu gak usah. Cukup kalian simpan di dalam hati, kalian tanya diri kalian sendiri, apakah kalian tuh beneran setia di channel ini apa enggak. Gak usah kalian tulis di kolom komentar, gue setia bang, gak usah. Kalian simpan aja di dalam hati, kalian tanya diri kalian dalam hati, kalian tuh setia apa enggak, cukup kalian sendiri yang tahu, oke? Jangan memahami Egi sampai manggil abang. Caca jangan mancing. Astaga.
Ya oh, ya si Caca mancing ih. Ah, sebel gua kok gitu sih mancing ah. Si Caca mancing ih, kok jadi gitu sih? Jangan ah. Geli gua jangan Ca ya. Duh. Kok ngantuk ya? Halo Bang, halo Han, welcome to the stream. Ampun, ya diampuni, dimaafin. Jangan Ca. Yang manggil abuang itu cuma Hana, selebihnya gak ada. Kalau cowok yang manggil gua geli, serius. Bang, belum beli takjil, belum nanti. Gua bukanya jam 6:30 guys, jadi agak lama, masih agak lama. Gak masalah. Apa lagi ya? Tua 11. Oh ya, telur nanti jual aja. Keju, berry ada. Oh ya, bikin mix jam aja, pas banget. Satu, dua, oke. Ya manggil-manggil abuang itu hanya Hana ya. Gua aja hampir dibedil waktu itu. Iyalah cuma Hana lo yang manggil abuang. Kalau cowok yang manggil begitu geli gua. Kalau cewek nggak apa-apa. Namanya lawan jenis. Ini sama jenis masa ngomongnya manja gitu di mana nggak mau. Oke, mantap. Woi ada Bang Deus. Welcome Bang Deus. Udah pernah main Paranormal HK belum Bang? Udah tamat. Cek aja playlistnya. Tombol key item itu apa ya? Key item itu biasanya item yang diperlukan untuk ending. Ada beberapa ending itu memerlukan key item dan nanti di-restore di situ. Kan hujan lagi kan? Nah. Besok cerah, oke. Oke, sukunnya udah berbuah tapi belum bisa dipanen. Oke. BTW kok gugu Anda nge-stuck gitu? Emang begitu, Tur. Aku cewek tapi manggil abuang gitu bukan styleku. Oh ya jelas lah. Caca dia enggak mau kalau dipanggil tidak mau dipanggil ini dia, tidak mau dipanggil abuang. Tapi kalau gua manggil Caca itu mem, biasanya gitu ya Caca ya. Waduh. Jadi pengen cosplay balik lagi. Aduh, udah lama juga enggak gua pakai tuh kostum. Jadi ini asistennya Caca. GG udah tamat Bang Egi? Belum, masih progres. Halo Pak Israzak, welcome to the stream. Gua lelaki, ya baguslah kalau kamu tuh sadar lelaki dan kamu masih... Justru gua bangga kalau tuh lu tuh masih lelaki dan lu tuh masih menyukai yang namanya perempuan. Gua masih bangga, oke? Gua telat gak Bang? Telat, ini udah hampir jam 6. Hampir jam 6, hampir setengah 6. Udah dari tadi gua live-nya. Oke. Nah, don't call me ma'am, it's unnecessary. Yoi. Itu kasih makannya ada yang auto? Enggak auto, manual semua ini mah kasih makannya. BTW welcome Cinoe to the stream. Oke, sepertinya keadaan sudah mulai agak kondusif ya. Abang kenal Winda Basudara? Ya kenal lah, teman gua. Cuma ya kita enggak satu kota, itu aja sih. Bang Egi, Ganyu pamit dulu ya. Semangat terus streamnya Otsu. Oke Ganyu, thank you lo udah mampir ya Ganyu ya. Lu di Medan kota apa kampung Bang? Pelosok. Ya di kota lah. Otsu mod belum. Belum Otsu kita belum, ntar lagi lah. Upgrade bannya Bang, gak bisa Cinoe. Di Harvest Moon ini kita nggak bisa memperluas kandang. Yang bisa diperluas cuma rumah sama nambah kandang guguk doang.
Kalau untuk kandang sapi, kandang ayam itu nggak bisa kita perluas. Dulu saya punya kaset Harvest Moon Back to Nature, tapi gambar karakternya Wonderful Life yang karakter utamanya nggak pakai topi. Oh, ya sih, zaman-zaman dulu tuh ketika PS1 udah mulai punah, nggak ada produksi game baru lagi, tapi gamenya dibuat game-game PS1, tapi ininya apa tuh namanya? Pakai cover-cover dari PS2 gitu. Nama kudanya siapa? Nama kudanya Hikari. Kalau dalam manual, kalau di luar otomatis. Kenapa Bang Egi ngefans? Yang bilang ngefans sama durian siapa anjir? Wah, ini lagi orang. Lu kagak tahu durian musuh terbesar gua. Kok kudanya di ban, Bang? Iya, kudanya di sini di ban. Satu apa? Satu sama sapi, satu kandang sama sapi. Sebelum end stream jangan lupa absen ya bang. Iya diusahakan ya. Pamit dulu aku gak aku makan. Oh kamu gak puasa ya. Yaudah lanjut lah kalau misalnya memang gak puasa ya. Oke waktunya kita jualan keju. Yuk, gue padahal udah semangat loh. Yuk, semangat ya. Karena tadi sempat rame nih yang nonton gue main Harvest Moon. Banyak yang suka. Gue tahu biar kata ketutupan sama bocil Ultraman, oke? Okay? Itu bisa beli resep. Oh, resep. Nggak bisa. Resepnya kita harus cari sendiri, mah. Berani banget dia bilang Bang Egi. Tak, biasalah. Resep. End streamnya jam berapa? Kayaknya bentar lagi deh. Soalnya gue liat nih belum ada perkembangan. Kayaknya nanti next time aja gue cari lagi, kita beresin lagi ya. Soalnya ini udah mau jam 5:30, gue mau cari takjil dulu. Gue belum masak lagi cuy. Mau belanja bentar gue keluar. Masak lagi. Ya you know lah. Mandiri, apa-apa semuanya harus sendiri cuy. Ya. Ntar lagi lah. Oh. Yah udah gak muat. Udah gak bisa nyimpen bunga. Bunga gue udah penuh. Waifu Bang Egi di Harvest Moon. Yang mana Back to Nature? Kalau Back to Nature gue tuh senengnya sama si Ellie gue. Kalau Back to Nature ya. Ngapain lagi diambil lagi? Bunga kan udah penuh gak bisa lagi. Oke. Kita gak usah ngambil bunga lagi karena bunga udah penuh. Di kantong gua udah ada 99. Jadi kita gak bisa bawa lagi. Mendingan gua kasih peri dulu deh. Oh ya bunga aja. Bunga kan lagi banyak nih. Nah. Nah, kasih ini. Oke. Mancing lagi dah. Sebelum penutupan ya. Bang Egi bisa masak kah? Bisa masak sendiri gua. Kayaknya ini bentar lagi sih. Kayaknya abis ini kalau kita udah save game, udahan dulu lah. Gua mau belanja lagi, guys. Belum ini belum ada apa tuh namanya? Bunga buat dia Aniki. Di sini enggak. Bunga di sini cuma bisa dipakai untuk nge-give orang aja, bisa dipakai untuk di apa doang. Kita kasih ke orang atau enggak kita jual. Cuman itu doang fungsinya bunga di sini mah. Itu karakternya cewek apa cowok, Bang? Cowok. Aduh. Jangan astaga lepas dong. Mancing maniak. Iya, mancing mania. Tapi mancingnya cuma di danau di sini. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Iya, beneran. Beneran, serius. Gua masak mah masak sendiri, makan juga makan sendiri. Siap, Bang, gua tunggu live selanjutnya. Oke.
Kalau kalau lagi apes bisa dapat kaleng kosong. Iya, mah dapat sepatu. Tapi masalahnya kalau pakai pancingan yang model kayak gini, ini kan old fishing rod ini. Bakalan sering apes lu kalau udah mancing pakai ginian. Nonton sambil main. Siap, Bang Deus. Oke, dapat gua. Gak ada sungai, gak ada. Adanya cuma danau. Tempat mancing cuma di sini satu-satunya. Selebihnya gak ada tempat mancing lagi. Oh ya, tuh ada si Louis. Mungkin dengan cara gua trigger Louis bisa dapatkan kali ya. Kasih Louis tuh suka sama omelet ya. Nah, ini kasih buat lu. Oke. Main Valorant coba. Waduh, Valorant enggak bisa serius. Yang ada gua main Valorant nanti kalian ngetawain gua yang ada. Masih lama enggak, Bang? Bentar lagi kok, santai. Soalnya gua mau belanja lagi, guys, habis ini mau belanja lagi, mau masak lagi. Udah 5:30 soalnya. Live seterusnya main game apa, Bang? Belum tahu. Ini dulu. Mau kelarin kode Crash Boy dulu. Ini lagi. Paling nanti mungkin ini minggu depan sih gua lanjutin lagi. Aduh. Nice. Kak, saya pamit mau buka puasa dulu. Oke. Udah sepi aja nih. Iya, udah pada mau buka puasa kan kalian kan? Oke lah, hari ini gak ada ke-trigger lagi eventnya. Kayaknya nanti bakal gua lanjutin lagi next ya. Ini kita save game aja lah dulu. Udahan dulu kita. Kapan-kapan main game horror request dari gue. Nantilah ya. Siapa ya, Rido ya. Oke. Minggu depan ya, minggu depan lah paling ini. Besok gua kan mau konten lagi. Kan mau istirahat lah gua, capek live terus. 2021 tuh udah tahun gua nge-live paling rajin itu. Nantilah. Istirahat dulu kayaknya dari live dah. Besok kita kode Crash Boy kayak biasa dari jam 5. Ngabuburit time, ingat premiere, bukan live streaming ya. Jadi jangan heran kalau waktunya ada yang sebentar, jangan heran juga kalau ada yang waktunya yang lama atau sebentar gitu ya. Oke, adalah save dulu. Oke, cek dulu ada event ada trigger event apa enggak. Oke, enggak ada. Ya udahlah guys, sampai di sini dulu live streamingnya. Oke, gue bakalan ini dulu, mau keluar dulu, mau belanja, mau masak lagi. Untuk nyiapin takjil juga, sama beli takjil lah beberapa lah ya. Oke, thank you guys buat kalian yang udah mampir di live streaming kali ini. Dan sorry banget kalau seandainya tadi keadaan agak sedikit tidak kondusif ya. Sorry banget. Ya, semoga kedepannya gak ada lagi lah yang kayak gitu lagi lah ya. Dimana kita pengen live streaming tuh harusnya jangan apa, pengen enjoy, jangan rusuh. Itu aja sih gue pengen dan berharap untuk kedepannya lah ya. Oke, yaudahlah, itu aja sampai kali ini ya. Sekarang kita absen dulu buat yang masih hadir sampai sekarang ya. Bentar. Oke, kita absen. Di sini sudah ada Atika Novrianti, ada Hadi Suprayitno, ada Han Suzuki, ada Morgan Arthur, ada Vice Rojak, ada Rido Sembiring, ada Snyder, ada Caca, ada Chinoe Mirai, ada Putri GCMV, ada Lionel Messi, ada Mr. P1, ada Lord Deus, kemudian ada Raffi Anam, ada Rens, ada Pio Ganteng, ada Snyder, ada si Setsuna, ada Kami Cabang Ciputat, ada Raffi Anam, dan yang terakhir ada si Cakra Kresna, Jinx,
dan Sono Majiro. Thank you buat semuanya yang udah yang sudah hadir di live streaming ini. Thank you yang udah nge-like, thank you juga yang udah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya kalian tuh tetap tahu updatean terbaru di channel ini ya guys ya. Oke. Thank you for watching sekali lagi gue ucapin, dan sampai ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi di live streaming yang berikutnya, dan besok jangan lupa kita bakalan premier Kode Keras buat si Boy lanjutannya yang udah kalian tunggu-tunggu jam 5 sore seperti biasa di Ngabuburit Time episode berikutnya. Oke. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan thank you buat yang udah hadir, dan sampai di sini aja and see you again. Sampai jumpa lagi di live streaming yang berikutnya. Oke, ciao, bye-bye.